Parah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita sudah live sekarang. Teman-teman bisa dengar suara saya kan ya? Bisa Bisa, jelas ya? bisa. Okay. Tapi agak kecil, agak kecil. Suaranya kecil, Pak Albert. Nah, kecil ya? Kecil, suaranya kecil. Kecil banget, plus sama suara angin. Plus sama suara angin, bener. Iya, bergemuruh-bergemuruh gitu. Lagi di pantai. Gitu. Iya, bener loh. Kayak ada di Ancol loh, Pak Albert loh. Ada suara angin. Okay. Di pantai. Soalnya Ancol tuh. Iya, ini malam ini benar-benar saya dikerjain, bener ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Saya sampai keringat dingin jadinya nih, jadi grogi malam ini. Oke, sebentar ya. Oke, jadi karena berhubung malam ini banyak yang baru ya, saya akan mulai dari awal ya teman-teman ya. Ini kita sudah live juga ya. Jadi kelas kita akan membahas tentang astrologi dan juga human design. Ya, jadi sebelum kita masuk ke human design, tentu saja kita nggak akan bisa lepaskan pembahasan kita dari astrologi, ya teman-temannya. Nah ini buat teman-teman yang sudah beberapa kali ikut kelas kita ya teman-teman ya, mungkin juga malam ini kita sedikit review ya, mengingat kembali karena kita kan sempat kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu 3 minggu ini kan kelas kita sempat libur ya. Jadi buat teman-teman yang sudah senior ya, diikutin aja sambil kita mengingat kembali materi-materi yang kemarin sudah kita pelajari ya. Oke, saya share dulu materinya. Oke, ya sudah. Kelihatan teman-teman? Ya. Oke. Belum kelihatan. Albert, suaranya kecil banget. Suaranya kecil ya? Oke, kelihatan. Suaranya kecil sekali. Iya. Kan dilepas aja itu mic-nya kali. Bikin lepas. Enggak bunyi. Nih tuh, kencengan suara Bu Floren. Suara laptop aja. Pakai suara laptop lebih kenceng. Jelas. Ya, dah gitu. Oke, gitu jelas ya. Kalau saya benar lepas headset saya, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada suara-suara di sebelah saya yang mengganggu ya, teman-teman ya. Ini teman-teman tahu siapa ada suaranya. Nah, oke, kita mulai ya teman-teman ya. Jadi welcome again di Akademi Astrologi dan Human Design by Ses Divine ya. Buat yang belum kenal sama saya ya, perkenalkan nama saya Albert Lutano. Saya juga adalah seorang astrologer dan saya adalah co-foundernya dari Ses Divine dan juga ADTX. Dan untuk saat ini saya adalah seorang instruktur dari Human Design Indonesia ya. Itu perkenalan singkat tentang saya ya teman-teman ya. Oke, jadi apa yang akan kita pelajari di hari ini ya? Yang kita akan pelajari adalah yang pertama adalah dasar-dasar dari astrologi dan kemudian kita akan belajar tentang bagian dari sebuah diagram astrologi. Ini buat teman-teman yang sudah terbiasa ikut ya pasti sudah tahu ya. Jadi kita sedikit mengulang kembali ya, ini buat teman-teman yang baru hari ini ya, terutama Pak Windy dan juga nanti beberapa teman yang akan gabung. Dan nanti juga malam ini kita akan membahas tentang house, kemudian kita akan bahas zodiak dan juga planet ya, sebelum nanti kita akan masuk membahas tentang buku yang akan saya terbitkan ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dulu ya. Tentang dasar dari astrologi ya. Nah, jadi kenapa sih teman-teman kita mesti belajar astrologi itu, terus dasarnya apa ya? Jadi banyak orang yang bertanya-tanya sama saya, kok sekarang Albert kok kamu sekarang pindah haluan ya? Dulu saya kenal kamu bukan orang yang percaya astrologi, bukan orang yang belajar tentang hal-hal metafisika seperti ini. Kenapa tiba-tiba kamu sekarang mendadak belajar astrologi dan akhirnya ngajar juga ya seperti ini? Ya, itu banyak, terus kan banyak pertanyaan yang apa namanya? Yang diajukan ke saya yang sampai kadang-kadang juga saya mau jelaskannya juga repot ya teman-teman ya. Nah, tapi yang satu hal yang mereka tahu adalah saya dari dulu adalah orang yang sangat-sangat logik ya. Jadi kalau misalnya hal-hal tersebut tidak apa ya, tidak masuk di logika, tidak masuk ke science, saya pasti saya tolak, cenderung nolak ya. Saya menuntut ada bukti dulu, ada bukti kenapanya baru saya bisa percaya ya. Dan sekarang hari ini saya bisa ngajar di sini ya, karena secara scientific ya, secara ilmu pengetahuan ini sudah buat saya ini sudah masuk di logika. Nah, inilah yang mungkin nanti yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman sekalian ya. Oke, jadi dasar dari astrologi itu apa sih teman-teman? Ya, kalau kita lihat di atas sana, ya,
langit sana, ada yang namanya benda-benda langit, ya. Dan benda langit itu juga tidak hanya yang ada di tata surya kita, tapi kalau kita bilang ya alam semesta ini sangat-sangat luas sekali. Nah, jika kita perhatikan teman-teman ya, ternyata setiap benda langit yang dari atas sana itu ada membentuk sebuah pola, ya. Jadi peredaran yang matahari, kemudian planet-planet yang ada atas surya kita seperti Merkuri, Mars, Venus, Saturnus, Bumi dan yang lainnya, semua ada keteraturannya, semua ada polanya. Misalnya contohnya ya, bumi berotasi setiap hari kurang lebih sekitar 24 jam ya, teman-teman, benar ya. Dan bumi sendiri mengitari matahari dengan waktu kurang lebih 365,25 hari ya. Jadi semua itu ada pattern-nya, ada polanya dan semuanya itu teratur. Nah, demikian juga planet-planet yang lain ya, teman-teman ya, seperti Merkuri ya. Contohnya Merkuri itu kurang lebih Merkuri itu berputar mengelilingi matahari kurang lebih 88 hari. Demikian juga planet-planet yang lain ya, seperti Mars, seperti Saturnus, Jupiter ya. Saturnus sendiri kurang lebih 28 tahun ya, teman-teman, yang mengitari bumi ya. Jadi semua ada pattern-nya, semua ada waktunya. Dan kalau kita perhatikan ya, ini luar biasanya Tuhan ya menciptakan alam semesta ini ya. Semuanya teratur, semua kayak semacam apa ya, dikendalikan dengan sebuah tangan-tangan yang tidak kelihatan. Dan kalau kita pandang dari sudut ilmu pengetahuan ya, dari sudut matematika ya, semua itu ada perhitungannya secara matematis. Nah, inilah salah satu alasan kenapa saya mulai belajar tentang astrologi ya. Salah satunya ini adalah alam semesta itu membentuk sebuah keteraturan. Nah, demikian juga kehidupan yang ada di bumi ini ya, kehidupan manusia ya, seperti tubuh kita ya, teman-teman ya. Tubuh kita itu kan juga ada pattern-nya, ada polanya ya. Misalnya contohnya jantung kita berdetak 1 menitnya berapa kali, mungkin dalam kondisi istirahat, kondisi lagi santai, kurang lebih bisa berdetak kurang lebih 60 sampai kurang lebih 80 ya, 80 detik per 80 kali per second ya. Dan kalau lagi sedang mungkin olahraga itu bisa mencapai kurang lebih 120 sampai 130. Dan itu semua ada pattern-nya, ada polanya ya. Nah, itu yang saya perhatikan ya. Jadi apa yang terjadi di alam semesta, itu pun yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu pun yang terjadi di bumi ini. Makanya ada filosofi di dalam astrologi yang sudah, filosofi ini sudah dibuat kurang lebih ribuan tahun yang lalu ya. Semua astrologer percaya bahwa apa yang ada di atas sana, itulah yang terjadi di bumi. Apa yang terjadi di luar kita, itulah yang terjadi di dalam kita ya. Apa yang terjadi di alam semesta itu juga yang terjadi di dalam jiwa kita. Nah, inilah filosofi yang sudah ribuan tahun yang lalu ya, teman-teman, ribuan tahun yang lalu di apa ya, digunakan ya, dipahami terus diyakini juga oleh para astrologer ya, sebagai dasar dari ilmu ini. Nah, lantas kalau ditanya ya, saya sempat ditanya, awal mulanya astrologi itu siapa sih yang menciptakan, kenapa kok ada ilmu ini ya? Nah, saya sempat sedikit meriset ya, dan ini hasil saya ini juga sudah saya tuangkan ke buku saya yang lain ya, bukan di buku yang Human Design, tapi ada satu buku lagi yang tentang astrologi. Nanti saya akan cerita sedikit teman-teman juga ya, seperti apa ya. Di situ saya meriset bahkan ke beberapa kitab suci ya, yang kitab suci agama yang digunakan oleh ya sampai hari ini ya, agama-agama Samawi. Dan di situ juga dikatakan bahwa sebenarnya ada beberapa malaikat Tuhan ya, waktu awal penciptaan itu yang membocorkan ilmu ini kepada manusia yang hidup di bumi. Dan itu kalau ditelusuri terus ya, bahkan dari zaman nabi-nabi ya, ini kalau kita menengok ke agama Samawi ya, teman-teman ya, beberapa nabi-nabi yang kita kenal ya, itu juga sudah banyak sekali tersirat ya, menggunakan lambang-lambang astrologi ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu awal-awal ceritanya, itu yang sedikit yang saya bisa sampaikan ya, teman-teman ya. Dan ini ya, menurut ilmu pengetahuan modern ya, teman-teman ya, ada satu zat yang disebut dengan neutrinos ya. Neutrinos ini kurang lebih ditemukan di tahun 19
18. Itu bukan 18 ya. 1918 atau saya lupa ya. Orang pertama ya teman-teman yang menyebutkan tentang zat ini itu adalah Albert Einstein. Itu pertama kali ya, Albert Einstein itu pernah mengungkapkan di dalam teori relativitas yang beliau ciptakan ya. Kalau teman-teman ingat Albert Einstein kan dia terkenal dengan rumusnya ya, E sama dengan MC kuadrat ya, itu rumusnya Albert Einstein yang sangat dikenal sampai sekarang ya, itu teori relativitas ya. Nah waktu itu Albert Einstein pernah mengungkapkan bahwa di dunia ini ada sebuah zat ya, yang pada saat itu pada zaman eranya dia, dia bilang saya nggak tahu ini apa ya, tapi zat ini ada dan zat ini mampu mempengaruhi kehidupan manusia, bukan hanya manusia tapi kehidupan yang ada di bumi ya. Pada saat itu Albert Einstein belum mengetahui itu apa ya, bahkan waktu itu Albert Einstein sempat bilang bahwa ini adalah zat Tuhan ya, God particle itu yang disebut dia, karena waktu itu kan keterbatasan juga ya, peralatan dan segala macam ya, tapi Albert Einstein bilang itu ada namanya God particle. Sebab saya nggak bisa menjelaskan itu apa, itu kata Albert Einstein pada waktu itu ya teman-teman ya. Nah barulah sekitar tahun 80-an ya, 80-an ada beberapa ilmuwan di Jerman yang mendefinisikan zat ini, partikel ini dengan istilah baru ya, istilahnya disebut dengan neutrinos ya. Terus kemudian populer lagi di tahun 1996-97 ya, teman-teman bisa apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa Google ya untuk memastikan benar nggak ya apa yang saya ngomong ini di Google, dan sampai akhirnya dikenal dengan istilah ada konferensi neutrinos ya, itu kalau nggak salah di Brussel atau di mana, saya lupa ya, teman-teman nanti bisa cari ya. Jadi secara ilmu pengetahuan bahwa benar ada sebuah zat yang mempengaruhi kehidupan di dunia ini dan disebut dengan istilah neutrinos. Nah balik lagi ya, neutrinos itu apa gitu, itu partikel apa ya. Nah setelah diteliti oleh para ilmuwan ya, ilmuwan mendefinisikan neutrinos ini sebuah partikel, sebuah zat yang tidak kelihatan, transparan, dan ukurannya itu sangat-sangat kecil sekali. Itu yang didefinisikan oleh para ilmuwan ini. Nah pertanyaannya, dari mana asalnya neutrinos ini ya? Ternyata neutrinos ini itu berasal dari ledakan bintang ya. Kita tahu bahwa bintang-bintang yang ada di sana ya teman-teman ya, itu selalu mereka selalu memperbarui diri ya, bahkan matahari yang kita kenal ya, matahari yang paling bintang yang paling dekat dengan bumi, matahari, nah itu selalu apa ya, selalu memperbaharui dirinya sendiri ya. Jadi neutrinos itu berasal dari ledakan bintang ya, asal mulanya dari situ, yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Nah itu dasarnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman bayangkan ketika sebuah bintang itu meledak ya, teman-teman bayangin kalau ada sebuah apa katakan bom ya, bom meledak. Nah pasti lontarannya itu sangat dahsyat ya, bahkan bagian-bagian terkecil dari benda tersebut saja, nggak ngomong bom ya, nggak ngeri kalau ngomong saja benda itu meledak ya, bahkan bagian terkecil dari benda itu bisa terlontar kemana-mana ya. Makanya sangat berbahaya kalau ada sebuah benda meledak, kita sebagai makhluk hidup yang ada sekitarnya dia terkena ledakan itu ya, pasti bagian-bagian itu akan tembus ke dalam tubuh kita. Nah itulah yang terjadi dengan neutrinos. Ketika sebuah bintang itu meledak, neutrinos itu terpancar ke seluruh penjuru. Nah, termasuk ya, terus itu termasuk masuk ke bumi ya, terlontar ke bumi. Nah, tapi dalam perjalanannya ke bumi ya, ingat ya tadi ya, neutrinos itu kan adalah sifatnya transparan ya, tidak kelihatan dan kecil ya. Nah, ketika neutrinos itu menuju ke bumi, dia juga menembus berbagai planet ya, dan kemudian membawa sifat dan juga energi dari benda langit atau planet yang dilewatinya, sampai akhirnya ya neutrinos itu datang ke bumi dan kemudian mempengaruhi janin yang ada dalam kandungan seorang ibu dan juga mempengaruhi apa yang terjadi di bumi ini ya. Jadi kalau teman-teman bayangkan sebetulnya ya teman-teman ya, saat saya lagi ngobrol gini, teman-teman sedang mendengarkan saya ya, dimanapun teman-teman berada ya, lagi duduk atau lagi makan atau lagi apapun yang teman-teman lakukan sekarang ini ya, kita sebetulnya sedang di dalam lingkupan neutrinos sebenarnya. Cuma kita nggak sadar, karena kita nggak lihat, kita nggak rasa ya. Dan neutrinos itu ternyata juga menembus diri kita ya. Dan neutrinos itu ingat ya, membawa sifat
dan energi dari benda-benda langit yang ada di atas sana. Nah, ini dulu dasarnya, teman-teman ya. Jadi hari ini kalau teman-teman ditanya ya, kenapa saya belajar astrologi, dasarnya gimana? Kenapa sebuah planet kok bisa mempengaruhi diri kita, mempengaruhi apa yang terjadi dalam kehidupan di bumi ini ya? Ya ini dasarnya seperti itu ya. Ya ini sekilas ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau mau diurutin sebenarnya kenapa-kenapanya, sebabnya apa itu banyak teman-teman. Tapi saya hari ini memberikan contohnya 3 dulu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah sekarang di luar sana ya banyak yang salah paham tentang astrologi. Kebanyakan orang di luar sana menyamakan astrologi itu dengan horoskop ya. Kalau horoskop ya teman-teman tahu apa itu horoskop ya. Horoskop dikenal dengan istilah ramalan bintang ya. Saya dulu masih ingat waktu saya masih remaja dulu ya, masih SMP, ada sebuah acara ya kalau setiap Sabtu begini ya, yang selalu saya nantikan ya, itu acara namanya Planet Remaja. Kalau enggak salah waktu itu ditayangkan di ANTV atau apa ya, atau SCTV ya, saya lupa ya. Nah, itu acara Planet Remaja itu bagian akhirnya itu selalu yang dinantikan sebagai seorang remaja seperti saya waktu itu ya. Remaja pada zamannya itu selalu dinantikan ya. Kenapa? Di situ ada ramalan bintang ya yang ngasih tahu di situ, oh nanti pertemanan saya dengan ini gimana, asmara saya gimana, terus kemudian kisah cinta saya gimana, keuangan saya seperti apa ya. Nah, itulah yang dipahami oleh orang awam di luar sana, dan mereka menganggap bahwa horoskop ini, ramalan bintang ini sama dengan astrologi ya. Padahal tidak seperti itu teman-teman ya. Astrologi itu jauh-jauh lebih kompleks daripada yang selama ini kita baca di ramalan bintang atau horoskop ya, yang beredar di sekarang ini di internet, kemudian beredar di dulu kalau zaman dulu kan majalah-majalah ya, majalah, koran ya, selalu ditampilkan horoskop ya. Nah, horoskop apa sih dasarnya ya? Horoskop itu hanya mengambil data dari sun sign kita ya, tanda matahari kita ya. Jadi ketika kita lahir ya, itu kan matahari itu kan menempati sebuah rasi bintang atau zodiak tertentu ya. Makanya kenapa kalau misalnya orang lahirnya di bulan Agustus misalnya ya, orang akan menyebut ya, oh, kamu Leo ya, atau Cancer ya, seperti itu. Atau kalau misalnya dilahirnya di bulan November contohnya, oh kamu adalah seorang Scorpio ya, atau Sagittarius ya, kebanyakan kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari mana bisa disebutkan zodiak-zodiak itu ya? Karena waktu itu posisi matahari ketika dia lahir, ketika seseorang itu lahir, itu sedang berada di zodiak apa. Nah, itulah yang diambil di dalam horoskop ya. Ya, teman-teman perhatikan di gambar ini kan ada ini ya, ada saya nyebutnya sebagai natal chart ya, bentuknya lingkaran ya. Nah, ini yang sebelah kiri inilah yang disebut dengan diagram astrologi ya. Nah, kalau di horoskop gimana? Horoskop ya ini yang di kanan ini teman-teman ya. Contohnya Aries ya. Aries secara umum gimana sifatnya? Terus kisah cintanya seperti apa? Keuangannya seperti apa? Inilah horoskop teman-teman. Tapi kalau kita bicara astrologi, itu jauh-jauh lebih kompleks ya, enggak sekedar hanya horoskop gini-gini doang ya kan, tapi banyak ya. Nah, ternyata teman-teman, setiap manusia itu punya 12 zodiak di dalam dirinya. Enggak cuma satu. Kalau kita kan selamanya kenal bahwa oh bintangku apa? Bintangku Leo. Oh bintangku Scorpio. Bintangku Aries ya. Semua orang berpikir ya saya cuma kalau misalnya sudah Aries ya Aries aja. Enggak mungkin tiba-tiba bisa pindah ke Leo atau pindah ke Taurus dan atau yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, kalau di astrologi 12 zodiak itu semuanya ada di dalam diri kita. Ya, teman-teman ya. Nah, mari kita lihat ya. Terus tadi teman-teman sudah lihat bedanya. Nah, pasti teman-teman akan bertanya, terus apa gunanya saya belajar astrologi? Ya, kayak hari ini teman-teman ikut kelas di kita, di SES Divine ya, di kelas akademi ya. Pasti mungkin nggak sedikit orang di sekitar kita yang bertanya-tanya, kamu belajar astrologi itu tuh mau apa? Untuk apa sih? Emang ada gunanya? Emang ada manfaatnya? Apa sekedar hanya untuk memuaskan rasa ingin tahumu aja dalam belajar astrologi? Ya tentu saja tidak ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat sedikit nih fungsi astrologi dalam kehidupan manusia. Ya kenapa astrologi itu penting? Nah ini saya melampirkan beberapa buku ya, beberapa contoh juga di layar ini ya. Ini ada beberapa buku-buku yang
kalau teman-teman cari ya, teman-teman Google pasti ketemu judulnya ya. Jadi ini Astrology for Life ya. Jadi ada Define the Secret of the Cosmos ya, jadi mengenal rahasia dari alam semesta ya, kosmos ya. Terus this a new level of self awareness ya. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah kesadaran yang baru ya tentang diri kita ya. Saja ya astrologi berkaitan dengan kita ya, tentang siapa diri kita ya, kenapa kita ada di dunia ini, apa peran kita di bumi ini ya, kita menjadi lebih sadar, lebih mengenal lagi tentang siapa diri kita. Nah, di sini juga dikatakan astrologi for life ya, itu juga bisa kita gunakan untuk menemukan kebahagiaan kita ya, terutama di dunia kerja, di percintaan kita, di keuangan kita, bahkan di dalam kehidupan kita ya, seperti itu. Dan kemudian fungsi yang lain dari astrologi ya, kita juga bisa merencanakan ya, merencanakan hari-hari besar, misalnya contohnya kalau kita misalnya mau melangsungkan pernikahan misalnya contohnya, atau mau launching sebuah bisnis baru ya, atau produk baru ya. Nah, kita bisa menggunakan astrologi itu ya, teman-teman ya. Nah, lebih dalam lagi ya. Nih, kalau teman-teman lihat di layar ini ya. Teman-teman, di dulu ya, zaman-zaman dulu ya, ilmu kedokteran itu identik dengan astrologi. Pada zamannya dulu, pada eranya dulu, setiap dokter ya, setiap sekolah dokteran, kalau seseorang tidak belajar astrologi ya, mereka belum bisa dikatakan sebagai seorang dokter yang sesungguhnya pada masanya ya, karena mereka mempercayai bahwa di dalam tubuh kita, organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu sangat terkait dengan zodiak dan juga planet-planet yang ada di dalam tata surya kita ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari astrologi ya, dan ini juga di sini kalau nggak salah ada juga teman-teman kita yang mempelajari medical astrologi dan beberapa dokter juga ya. Ini kalau nggak salah ada dokter Ayu nggak di sini ya. Dokter Ayu kan juga belajar, dia seorang dokter dan juga mempelajari tentang medical astrologi ya di sini. Nah, itu salah satunya teman-teman ya, kita bisa tahu tentang kemungkinan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita ya, kekuatan dari kelemahan dari organ-organ tubuh kita itu melalui medical astrologi ya. Terus kemudian lebih advance lagi ya. Nah, ini seru teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya. Nah, ternyata musik ya yang biasa kita dengarkan itu sebetulnya nada-nadanya itu merupakan nada-nada dari zodiak. Teman-teman perhatikan ya, ini tangga nada ya. Saya nggak terlalu ngerti musik di sini, mungkin ada beberapa teman-teman yang jago musik ya, pasti bisa menjelaskan tentang not balok ini ya. Dan semuanya ini terkait dengan zodiak ternyata teman-teman, sangat-sangat terkait ya. Jadi luar biasa ya, jadi zodiak itu sebenarnya sejak dulu sudah ada di dalam diri kita ya teman-teman. Nah, lebih advance lagi di dalam dunia keuangan ya, ternyata astrologi itu juga bisa digunakan untuk memprediksi pasar saham ya. Buat teman-teman di sini yang suka trading ya, yang suka kayak main saham, terus kemudian kayak forex ya, bahkan hari ini juga ada beberapa orang ya yang meriset Bitcoin ya, cryptocurrency juga menggunakan astrologi ya. Dan ini ada di Indonesia ya, kalau teman-teman memang mau cari, yaitu namanya Astronaci ya, itu salah satu teman saya Gema ya. Beliau membuat sebuah klub, bukan hanya klub ya, tapi kursus juga ya, sekolah trading ya, itu berdasarkan astrologi ya. Mereka meriset banyak sekali emiten-emiten, terus kemudian kayak komoditi dan kemudian cryptocurrency ya, berdasarkan astrologi. Dan ini sudah ada di Indonesia ya, dan mereka benar-benar menggunakan astrologi ini dalam keseharian tradingnya mereka ya. Silakan teman-teman Google ya. Nah, ternyata kita kalau melihat seperti ini ya, astrologi itu wow ya, ternyata masuk ke berbagai bidang ya, berbagai segi kehidupan kita ya, itu luar biasa sekali ya. Jadi nggak ada alasan kalau kita nggak belajar astrologi ya teman-teman ya, karena ini sebuah ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya.
Oke, itu sekilas ya teman-teman tentang astrologi ya, yang membuat kenapa hari ini saya sangat jatuh cinta sama astrologi, saya sangat suka sama astrologi ya. Kalau tadi di awal mungkin prolognya Ko Mike ya bilang ya, bahkan saat tidur pun ya saya juga memikirkan astrologi ya, mungkin ada benernya ya. Hanya itu yang benar ya teman-temannya, kalau bagian yang lain itu diabaikan aja ya teman-teman, tuh bercandanya Ko Mike ya. Tapi kalau misalnya dalam tidur pun saya tanda kutip ngigo tentang astrologi, mungkin ada benernya, karena saya suka banget ilmu ini, dan juga human design nanti yang juga akan saya jelaskan ya teman-teman. Saya jatuh cinta dengan astrologi sejak saya mengerti ini semua, dan harapan saya bisa membagikan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami ini kepada teman-teman sekalian ya. Yuk kalau kita belajarnya bareng-bareng rame-rame ya, bisa diskusi dua arah tanya jawab, itu bakal seru sekali ya teman-teman ya. Oke. Kita masuk ya teman-teman ya, kita mulai mengenal bagian dari sebuah diagram astrologi ya. Nah ini adalah sebuah diagram astrologi ya, buat teman-teman yang baru pertama kali ikut kelas kita. Nah di mana teman-teman bisa mendapatkan ini ya, teman-teman saya yakin sudah mendapatkan akses ya di hdtx.com ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan untuk membuat diagram ya, diagram astrologi ya, bukan hanya astrologi ya, tapi banyak sekali ya, ada human design, ada pace dan yang lainnya menggunakan HDTX ya. Nah, kita mulai teman-teman ya. Jadi secara sederhana inilah diagram astrologi. Diagram astrologi saya bagi menjadi 4 bagian yang teman-teman perlu ketahui ya. Nah, untuk memudahkannya ya, saya suka membayangkan diagram yang bundar ini seperti sebuah pizza yang bulat. Itu analogi saya, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau memang cocok ya, bisa boleh menggunakan cara saya, teman-teman ya. Nah, jadi 4 bagian itu ada apa? Bagian terluar itulah yang disebut dengan istilah zodiak ya. Jadi zodiak itu ada 12 dan 12-nya itu semuanya ada di dalam diri kita ya, tanpa kecuali. Jadi teman-teman sudah mulai abaikan ya yang istilah horoskop di luar sana yang bilang saya ini Aries, saya ini Cancer, saya ini Taurus, hanya begitu aja ya. Teman-teman sudah hari ini sudah boleh mengabaikan itu semua ya. Jadi teman-teman sudah memahami bahwa kita ya, setiap dari kita itu punya 12 zodiak yang ada dalam diri kita ya. Di dalam diagram ditunjukkan di bagian luar dari lingkaran ini ya. Kalau teman-teman bayangkan lingkaran ini pizza, teman-teman bayangin yang bagian luarnya itu yang apa? Biasa apa nyebutnya ya, kalau misalnya bagian luar pizza itu pokoknya bagian-bagian yang keras-kerasnya itu yang bagian apa? Kulit yang luarnya ya. Ya teman-teman tahu ya bagian pinggiran pizza ya. Jadi, teman-teman bayangkan ya, bagian pizza itu kadang ada sosisnya, kadang ada kejunya ya. Itulah posisi di mana posisi zodiak itu berada ya. Nah, kemudian yang kedua ya, saya mau teman-teman membayangkan pizza ini, lingkaran pizza ini dibagi menjadi 12 bagian ya. Jadi 12 bagian yang sama besar ya. Pizza ini dipotong ya, dan itu menghasilkan masing-masing sebuah ruang ya. Nah, inilah yang disebut dengan istilah area kehidupan atau house ya. Jadi buat teman-teman perhatikan, di dalam diagram ini ada angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Inilah 12 potong pizza atau 12 ruang yang membagi sebuah diagram astrologi itu sama besar ya, teman-teman ya. Nih ya. Teman-teman perhatikan sama besar semua ya. Nah, ini yang disebut dengan house atau area kehidupan. Nanti itu apa? Kita lihat ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ya. Teman-teman bayangkan pizza ini, lingkaran pizza ini di atasnya itu ada toppingnya. Toppingnya kan posisinya nggak sama ya teman-teman ya, bisa berantakan ya di dalam sebuah pizza ya. Topping yang saya maksudkan misalnya ada sosisnya di mana, paprikanya di mana, terus kemudian apalagi ya, pizza ada apa aja sih, saya lupa. Ada pepperoni, ada apa segala macam kan, dan bentuknya kan nggak apa, semua nggak beraturan atau nggak rata kan, bisa kadang-kadang lebih banyak di sisi yang paling bawah ya, tapi yang sisi yang atasnya malah toppingnya nggak ada ya. Sama seperti itu teman-teman ya, di dalam diagram astrologi posisi planet itu tiap orang tidak sama. Ada planet yang mungkin ngumpul ya di
area tertentu, misalnya di area keempat ya, kalau kita lihat di gambar ini ya, kita bisa lihat nih area nomor 6 ya, area nomor atau house nomor 6. Ini justru malah nggak ada toppingnya sama sekali ya. Ini saya tunjukin di sini ya. Kemudian area nomor 1 ya, area nomor 11. Ini malah nggak ada toppingnya sama sekali. Nah, tapi topping itu rame di rumah ketiga, rumah keempat ya. Area kehidupan ketiga, area keempat dan kelima ini rame banget di sini ya. Nah, sama seperti itu ya analoginya teman-teman ya. Nah, itu tentang planet. Kemudian berikutnya di bagian tengah pizza ini, kalau teman-teman perhatikan ini kan kayak ada jaring laba-laba ya, yang bentuknya nggak beraturan ya, berantakan semua di sini, kayak kesannya kayak kusut banget ya. Nah, inilah yang disebut dengan istilah aspek. Nah, aspek itu adalah hubungan antar planet ya. Itu menjelaskan hubungan antar planet yang ada di masing-masing ruang ini ya. Misalnya umpama di sini ada contohnya, saya ambil di sini ada bulan ya, ada moon di sini di rumah kedua ya. Nah, itu membentuk aspek berlawanan atau opposite dengan Saturnus yang berada di rumah ke-8 ya. Bisa kelihatan ya, ini rumah ke-8 ya, ini ada Saturnus di sini ya, posisinya adalah berseberangan opposite dengan bulan yang ada di rumah kedua ini. Nah, ini punya arti teman-teman. Moon opposite dengan Saturnus. Ini ada artinya sendiri, ada maksudnya sendiri ya. Terus kemudian apalagi yang bisa dikatakan sebagai aspek? Misalnya contohnya teman-teman perhatikan yang rumah keempat ya, ini di kursor saya ya. Ini ada di sini ini Neptunus ya. Ini Neptunus. Sebentar, saya lagi cari yang conjunction di sini. Yang conjunction di sini. Ah, ini ada conjunction di sini nih ya, di rumah ketiga ya, rumah 2 dan 3. Di sini ada Mars dan kemudian ada Pluto ya. Ini saling ya berdekatan, ini disebut dengan conjunction ya. Jadi nanti teman-teman akan pelajari di bagian aspek ya, ini saling berdekatan. Nah, ini efeknya apa ketika planet Mars dengan Pluto bersama-sama saling berdekatan ya. Kalau guyonannya orang-orang astrolog itu suka bilang ini mereka berdua ini lagi arisan nih, lagi minum teh nih ya kan, mereka sedang merencanakan sesuatu nih ya, bahasanya seperti itu ya. Ini ada artinya sendiri, ada maksudnya sendiri. Nah, inilah yang nanti teman-teman akan pelajari ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan teman-teman dari empat ini sebelum kita masuk ke bagian perbagiannya. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ada? Ada teman-teman yang baru? Mungkin Pak Windy mungkin mau bertanya? Lanjut. Ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, kita mulai dari ini ya, area kehidupan dulu deh ya. Jadi area kehidupan, ingat ya, pizza tadi dibagi menjadi 12 bagian yang sama besar ya. Masing-masing punya area yang sama ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lihat nih ya. Mulai dari rumah 1 sampai rumah ke-12. Nah, inilah maknanya masing-masing dari setiap house, setiap rumah, setiap ruang ya. Misalnya rumah 1 atau house 1 itu adalah berbicara tentang diri sendiri ya, tentang penampilan kita ya, kalau teman-teman perhatikan ya, appearance, outward, personality kita ya, sifat kita. Nah, itu yang ditampakkan dari diri kita keluar ya, itu rumah yang pertama ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya, makna sendiri ada semua ya teman-teman ya. Terus yang kedua itu house 2 ya, itu house 2 itu tentang kepemilikan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Nah, biasa house 2 ini dikenal dengan istilah keuangan ya, keuangan kita, skill yang kita miliki, nilai-nilai yang kita percayai ya, terus kemampuan kita ya, skill kita, belief system kita, itu ada di house kedua. Nah, kemudian House 3 ya, itu berbicara tentang bagaimana kita berpikir dan berkomunikasi. Ya, ini house 3 ya, mental activity learning, bisa juga bicara tentang saudara kita ya, saudara kandung kita ya, tapi kebanyakan house 3 itu lebih bicara tentang pola pikir kita dan komunikasi kita ya di sini. Makanya house 3 dibilang aku berpikir, aku berkomunikasi, sibling ya, saudara kandung, bagaimana saya belajar, terus kemudian
sebagaimana saya mendapatkan pendidikan dasar saya, yaitu di house 3. Kemudian house 4. House 4 itu berbicara tentang asal-usul kita, ya, rumah kita. Kemudian tentang orang tua kita, ya. Terus tentang inner security kita juga bisa, ya. Itu house keempat, ya. Kebanyakan house 4 tentang rumah kita biasanya. Kemudian ada house 5, ya. House 5 itu dikenal dengan house atau rumah kreativitas, ya. Jadi juga bisa dikatakan anak-anak, ya, anak-anak di sini, ya, dan semua kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini semua bisa dilihat di house kelima atau rumah kelima. Dan kemudian house 6, ya. House 6 itu berbicara tentang daily life kita, ya, rutinitas kita setiap hari, apa yang kita kerjakan sehari-hari, ya. House 6 itu biasanya juga dikenal dengan kondisi kesehatan kita, ya. Jadi apapun yang rutin, apapun yang kita kerjakan sehari-hari itu masuk di house 6, termasuk pekerjaan juga, ya, teman-teman, ya. House 7 itu merupakan house partnership, itu bicara tentang pernikahan, ya, terus kemudian partnership dengan bisnis kita, ya, partner bisnis kita, terus partner proyek kita, ya, itu ada di rumah ketujuh. Kemudian rumah ke-8, ya, ini rumah ke-8 ini little bit apa, ya, serem, ya, kalau saya bilang, ya. Jadi itu banyak hal yang terjadi di sana, ya. Ada transformasi, ya, ada death, ya. Tapi bukan death yang mati, benar-benar mati, bukan, ya, death di sini dalam artian meninggalkan sifat yang lama menjadi sifat yang baru, itu death yang sesungguhnya. Jadi transform, ya, sebuah transformasi yang terjadi di sana, ya. Terus juga bicara tentang seksualitas kita, ya, di house 8. Terus bicara juga tentang uang orang lain, ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin mau mendapatkan sebuah warisan atau mungkin kita ingin mengelola uang orang lain, ya, itu biasanya akan terlihat di house ke-8. Nah, kemudian house ke-9 itu lebih banyak bicara tentang filosofi, ya, dan juga perjalanan yang jauh, ya, traveling ke tempat yang jauh, ya. Itu ada di house 9, ya. Jadi ingat-ingat kalau misalnya teman-teman memiliki keinginan untuk traveling ke sebuah tempat yang jauh, terus kemudian teman-teman ingin belajar tentang hal-hal yang baru, hal-hal yang mendalam, ya, apapun itu, ya, berkaitan dengan spiritualitas atau hal-hal yang lain, itu biasanya ada di house 9. Kemudian ada house 10, ya. House 10. Nah, ini sedikit mirip dengan house 6. Kalau di house 6 itu pekerjaan, ya, rutinitas sehari-hari. House 10 lebih kepada karir kita, ya. Karir, kemudian status kita, reputasi kita, ya. Terus kemudian tujuan kita, ya, life vision kita itu ada di house 10, ya. Tentang house 10. House 11, ya, rumah ke-11 itu lebih banyak bicara tentang pertemanan kita, komunitas kita, ya. Semua tentang teman-teman itu semua ada di house 11. Dan yang terakhir house 12, ya. Nah, house 12 ini sebuah house yang saya bisa katakan ini sangat dalam, ya, karena ini bicara tentang diri kita, ya, hal-hal yang apa, ya, yang tersembunyi dalam diri kita, dan juga kita bisa bicara tentang spiritual, itu juga ada di house 12, ya, teman-teman, ya. Itu tentang house 12. Nah, ini tentang house. Sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum saya melanjutkan. Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut, ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ya. Oke. Nah, ini kita mulai bahas tentang zodiak, ya. Buat teman-teman yang sudah senior di sini, yang sudah berapa kali ikut kelas, sudah pada hafal belum nih lambang-lambang zodiak, ya? Kalau Aries seperti apa bentuknya, Taurus seperti apa, ya, Gemini seperti apa, sudah hafal belum? Karena kalau kita nggak hafal, kalau kita baca chart jadinya lama, ya. Jadi masih cari-cari, ya, ini lambang ini apa, ya, kita masih buka contekan lagi, ya. Jadi kalau teman-teman belajar astrologi, ini adalah sebuah keharusan, ada sebuah kewajiban untuk teman-teman menghafalkan lambangnya, ya. Tanpa teman-teman menghafalkan lambangnya, teman-teman pasti akan kesulitan, ya, baca misalnya ini zodiak apa, ya, kan, ya, jadi susah, ya, teman-teman, ya, teman-teman harus hafal. Nah, untuk hafalin gimana? Gampang, teman-teman, ya. Ini
saya ajarin teman-teman untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk menghafalkan ya. Nah, mulai dari Aries ya. Aries teman-teman perhatikan nih ya. Aries kan bentuknya seperti kepala domba ya. Ini kan tanduk domba. Teman-teman ingat aja Aries. Aries itu kan domba. Ya, kalau teman-teman ketemu yang bentuknya kayak apa namanya? Kepala domba seperti ini itu Aries. Ya, ini cara ngapalin paling enak ya. Kemudian Taurus ya. Taurus kita tahu. Taurus itu kan kerbau ya, kebo ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan lingkaran ya, terus atasnya ada tanduknya. Nah, itu Taurus. Cara mengingatnya seperti itu ya. Kemudian Gemini ya. Gemini teman-teman tahu, Gemini itu adalah dilambangkan dengan anak kembar ya. Nah, ini. Jadi kan kanan kiri sama. Ya, kalau ketemu kanan kiri sama ini berarti ini Gemini. Nah, kemudian Cancer ya. Cancer. Nah, saya suka nakal kadang-kadang menerjemahkan ini teman-teman ya. Cancer kan ini bentuknya kayak 69. Ya, ya jangan tanya saya itu apa ya teman-teman ya, teman-teman tahu sendiri ya. Jadi kalau teman-teman ketemu sebuah lambang seperti bentuknya 69 seperti ini, ya ingat-ingat aja ini Cancer ya, walaupun Cancer sendiri itu dia kepiting ya. Sebenarnya kan lambangnya kepiting ya, tapi kalau teman-teman ketemu lambang tanda 69 ini di sebuah diagram atau teman-teman lihat di mana ya, ini Cancer ya. Terus kemudian kalau teman-teman lihat berikutnya ya, ini kayak seperti orang lagi bungkuk ya, ini kan kepalanya ini lagi bungkuk ya. Ya, kalau teman-teman ketemu ya sebuah lambang kayak orang lagi bukan bersujud ya, ini lagi bungkuk nih ya, lagi posisi yoga tapi bungkuk ya, saya lupa nama posisi yoganya itu apa ya, ingat-ingat aja ini bahwa ini adalah Leo ya. Nah, kemudian Virgo ya, Virgo itu adalah lambang dari seorang gadis ya teman-teman ya. Gampang ya teman-teman, kalau teman-teman mau hafalin Virgo, cari aja lambangnya bentuknya M ya, bentuknya M tapi ya buntutnya itu mengarah ke dalam. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Ini yang membedakan Virgo dengan Scorpio ya. Kalau teman-teman lihat Scorpio ya, sama-sama bentuknya M ya, cuma yang membedakan Virgo itu ekornya ke dalam. Kalau Scorpio ya, dia ekornya keluar. Ya bayangin Scorpio ya itu kalajengking ya, kalajengking mau nyengat kan sungutnya itu keluar. Ya, kayak gitu teman-teman ya, itu membedakan Virgo dengan Scorpio ini. Nah, kemudian Libra ya, Libra itu kan timbangan ya, simple ya, teman-teman bayangin aja ini batu, apa ya, batu timbangan ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil dulu kan suka disuruh belanja tuh ke warung ya. Nah, kadang-kadang kan masih pakai timbangan yang model lama tuh teman-teman ya. Itu kan suka ada batu-batunya ya. Ini bayangin aja kalau ada batu-batunya itu ya, itulah batu timbangan itulah Libra ya, teman-teman ya. Kemudian Sagittarius ya. Kalau kita lihat Sagittarius itu kan sebetulnya seekor centaur yang sedang memanah ya. Jadi kalau teman-teman lihat lambang panah seperti ini, ya udah itu berarti Sagittarius. Itu cara menghafalkannya ya. Nah, kemudian ada Capricorn. Nah, ini Capricorn ini aslinya agak susah ya. Kalau Capricorn itu kan sebetulnya sebuah apa ya? Kambing gunung ya. Kambing gunung tapi ekornya itu ikan ya. Sebetulnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini saya suka iseng sebenarnya kalau Capricorn ini ya. Nah, kalau misalnya ada sebuah lambang logonya kayak kepala badut ya, saya suka nyebutnya kepala badut teman-teman. Jadi itu memudahkan saya. Jadi ini kepalanya, ini kan bundut ya. Ini kan apa? Hidung badut itu yang bulat itu teman-teman ya, ya kan? Ini kan kepalanya, ini hidungnya. Nah, itulah Capricorn. Kemudian Aquarius ya, Aquarius itu kan pembawa air ya. Nah, Aquarius ya sudah air kan. Nah, lambangnya seperti air seperti ini. Kemudian terakhir Pisces ya. Nah, ini Pisces kan agak mirip nih dengan Gemini ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini beda di mana nih? Beda di ininya aja sih sebetulnya ya, teman-teman ya. Kalau Gemini itu kayak tugu ya, kanan kiri sama. Nah, kalau Pisces ini gimana nyebutnya ya? Sama sih kanan kiri sama ya. Nah, Pisces itu mungkin lengkungannya yang kita lihat ya teman-teman ya. Nah, itu cara menghafalkannya ya. Ini teman-teman wajib hafal ya teman-teman ya. Nah, kita lihat satu-satu nih. Mulai dari Aries sampai Pisces ya. Semua zodiak ini punya karakter. Semuanya ini punya sifat ya. Dan kalau di luar sana orang awam ya,
ya ini yang digunakan sebagai horoskop ya. Itu misalnya seseorang lahir di bulan April nih contohnya. Oh, dia Aries ya. Aries sifatnya seperti apa? Ini yang dipakai teman-teman di luar sana ya. Nah, tapi kalau di dalam astrologi nanti kita menerjemahkannya ya kurang lebih hampir seperti sana, sifatnya tetap akan digunakan tapi nanti interpretasinya bisa berbeda. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini masing-masing kata kunci ini nanti teman-teman baca sendiri ya teman-teman ya. Saya mungkin nggak akan bacain di sini ya. Kan teman-teman nanti dapat ya materi ini ya. Jadi kalau misalnya Aries tuh sifatnya seperti apa ya. Jadi ini sebisa mungkin kalau teman-teman nggak bisa hafalkan, paling nggak dipahami ya. Karena saya yakin banyak yang harus dihafalkan kalau teman-teman belajar ya. Tapi ya teman-teman harus ingat misalnya Aries ya. Aries adalah tipe yang sangat agresif ya, sebuah karakter, sebuah arketip yang suka mengambil resiko ya, agresif ya, terus dia juga seorang pemimpin dia seperti itu ya. Nah, kemudian Taurus ya, itu adalah tipe yang suka apa ya? Suka mencari kenikmatan, sedikit materialis ya, terus dia gigih, konservatif yang dalam artian tidak mudah untuk berubah ya. Seperti itu kalau Taurus ya. Gemini ya, dia tipikal yang suka berubah, suka mau tahu ya, suka kepo, suka berbicara juga, itu Gemini seperti itu. Cancer dia sifatnya keibuan ya, Cancer ya, bayangin kepiting ya teman-teman ya. Dia tipe seorang ibu kalau kita bayangin Cancer ya. Mudah mudi juga ya, suka nurture ya sebagai seorang ibu, sensitif juga, penyayang juga ya. Nah, ini teman-teman harus pahami ini semua ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa pahami masing-masing karakternya ya. Nah, dulu saya ngapalin ini juga lama, teman-teman enggak usah khawatir ya. Saya butuh waktu juga untuk ngapalin lama-lama juga karena dulunya saya passionate banget ya, saya siang malam belajar ini ya, lama-lama hafal juga. Nah, ini silahkan ya teman-teman nanti pelajarin juga nih. Nanti kan materi ini teman-teman dapat ya. Oke, dari zodiak ini ada pertanyaan dulu enggak? Sebelum saya lanjut. Enggak ada ya? Lanjut ya. Oke, tadi kita sudah bahas house. Kita sudah bahas zodiak. Mari kita bahas planet. Kenapa ada planet di dalam diagram astrologi kita? Ya, jadi teman-teman mulai belajar untuk merangkai ya. Jadi teman-teman bayangkan ini kan sebuah diagram astrologi ya, teman-teman ya. Ada zodiak, ada area kehidupan, ada planet. Tadi kita sudah belajar tentang area kehidupan ya. Jadi di area kehidupan kita ya di masing-masing itu 1 sampai 12 ya. Itu ada sifat apa yang ada di dalam diri kita? Itu yang dilambangkan dengan zodiak. Nah, sedangkan planet itu adalah energi ya, energi yang dibawa oleh benda langit yang ada di atas sana ke dalam kehidupan kita ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, bisa bayangin nggak? Jadi area kehidupan zodiak itu ibarat kayak jubah kita ya. Kalau kita sebagai manusia ya, kita pakai jubah, pakai baju ya, baju kita apa warnanya merah misalnya, atau baju dengan karakter seperti apa, itulah zodiak, digambarkan dengan zodiak. Nah, planet energi apa yang diberikan ke dalam diri kita? Ya, terutama di area kehidupan kita ya. Itu cara memahaminya teman-teman ya. Oke, kita balik ke planet. Planet ya, yang utama di dalam astrologi itu total ada kurang lebih 10. Benar enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 teman-teman ya. Walaupun sebetulnya ada planet yang lain ya. Ada asteroid juga. Tapi yang utama yang digunakan di dalam astrologi, ya ini 10 ya, 10 plus 2 ya. Karena sebetulnya North Node sama South Node ini bukan planet. Tapi kalau di dalam astrologi kita anggap dia sebagai planet ya. Jadi 10 planet plus 2 node ya. Ada yang North Node sama South Node. Ini biasa dikenal dengan istilah Rahu dan Ketu di yang paling bawah ini. Ya, ini ada mulai dari matahari ya, mulai dari bulan, Merkuri, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, kemudian North Node atau Rahu atau South Node sebagai Ketu ya, Rahu dan Ketu ya. Ya teman-teman ya. Nah, setiap planet ini punya kata kuncinya masing-masing. Ibarat ini sebuah senjata ya. Kalau tadi zodiak itu adalah jubah perangnya. Nah, planet ini adalah kita diperlengkapi
senjata apa, energi apa yang menyertai kita, ya. Nah, sun, ya, matahari, itu melambangkan identitas kita, kepercayaan diri kita, ya. Kemudian moon itu bicara tentang emosi kita, ya, dan apa yang terjadi di bawah sadar kita. Nah, itu dilambangkan di moon. Merkuri itu adalah energi yang mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita berkomunikasi. Ya. Venus itu bicara tentang cinta, juga bisa bicara tentang uang, ya, itu Venus, ya, teman-temannya. Jadi energi apa yang dibawa oleh Venus, ya, di rumah keberapa, ya. Jadi misalnya katakan di Venus itu ada di rumah keempat nih, misalnya contohnya, ya, Venus rumah keempat, berarti kita tahu rumah keempat itu adalah rumah tentang rumah, ya, tentang rumah kita, ya, teman-temannya. Jadi kalau misalnya Venus ada di rumah, berarti kehidupan kita di rumah selalu dipenuhi dengan cinta, dengan harmoni, dengan keindahan. Nah, itu contohnya, ya, teman-teman, ya. Kemudian Mars itu adalah sebuah energi yang agresif, ya, energi yang penuh dengan keberanian, energi yang sangat-sangat agresif, itu Mars. Kemudian Jupiter itu adalah energi ekspansi, dan juga bisa bicara itu tempat keberuntungan kita, itu biasanya di Jupiter. Saturnus itu adalah energi yang lebih apa ya, membatasi biasanya kalau Saturnus, ya, teman-teman, ya. Nah, Saturnus itu biasanya memberikan sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita, ya, tentang kedisiplinan, tentang kerja keras, tentang keuletan, ya. Jadi Saturnus itu biasanya membatasi, ya. Jadi misalnya Saturnus itu ada di rumah 5, ya, biasanya orang tersebut, ya, kreativitasnya akan dibatasi, ya, daya apa, kalau rumah 5 kan rumah kesenangan, ya, kesenangan. Jadi kesenangannya biasanya akan dibatasi oleh si Saturnusnya itu, ya, teman-teman, ya. Kemudian Uranus adalah bicara tentang kebebasan, tentang revolusi, tentang perubahan, tentang pemberontakan, ya. Nah, biasanya sebuah diagram astrologi yang dimasuki oleh Uranus biasanya itu akan di area kehidupan itu penuh dengan inovasi, ya. Karena Uranus itu tidak suka yang namanya dikekang, ya. Mereka mencintai kebebasan, bahkan bebas sebebas-bebasnya, ya. Bisa menemukan bahkan berinovasi hal-hal yang baru. Kemudian yang berikutnya ada Neptunus, ya. Neptunus itu selalu dikatakan Neptunus itu membawa mimpi, membawa ilusi, ya. Jadi sebuah house yang ada Neptunusnya, nah, biasanya di area kehidupan itu mereka seringkali berada di dalam ilusi, biasanya di dalam ilusi, atau bisa juga berada di dalam sebuah mimpi, ya. Itu kalau kita bicara tentang Neptunus. Kemudian ada Pluto, ya, di Pluto. Nah, ini Pluto sedikit agak ini, ya, teman-teman, karena Pluto itu kalau dalam astrologi bisa dikatakan ada planet gelap, planet yang membawa energi dark, ya, biasanya, ya. Nah, tapi juga bukan dark juga, ya. Kadang darknya itu bisa membawa diri kita menuju ke sebuah transformasi, itu biasanya seperti itu Pluto. Nah, kemudian ada Rahu dan Ketu, ya. Sebenarnya Rahu dan Ketu ini bukan planet, ya. Ini merupakan titik perpotongan antara garis edar matahari dan garis edar bulan, ya. Jadi posisinya di mana, di utara apa di utara apa di selatan, ya. Kalau di utara maka disebut dengan north node, selatan disebut dengan south node, itu seperti itu. Nah, north node atau Rahu itu biasanya dikatakan kalau dalam astrologi itu biasanya merupakan tujuan hidup kita, ya, arahan kehidupan kita itu mau kemana, mengarah kemana, itu bisa dilambangkan dengan north node atau Rahu, ya. Jadi misalnya contohnya seperti saya punya north node di rumah ke-8. Berarti arahan kehidupan saya lebih banyak kepada transformasi, ya. Mungkin juga ada orang yang north node-nya mungkin di rumah ke-4 misalnya, ya. Berarti lebih banyak arahan kehidupannya lebih banyak kepada keluarga. Ada juga yang north node-nya mungkin di rumah pertama, ya. Berarti lebih banyak tujuan hidupnya dia lebih mengarah kepada dirinya sendiri, ya. Memperbaiki penampilannya, memperbaiki tentang image-nya dia, ya. Seperti itu cara bacanya, ya, teman-teman, ya. Nah, south node, nah, itu adalah kalau di astrologi dikenal sebagai karma kita. Kita membawa apa ketika kita turun ke bumi ini, ke dalam dunia ini. Kita dibekali apa? Nah, itulah yang dilambangkan di short note, ya. Jadi kita kayak semacam apa, ya, kita mau mulai bisnis lah, dimodali sesuatu, ya.
dari sesuatu itu kita harus kembangkan, ya. Jadi not-not ini kalau sama short note ini kalau di dalam diagram itu kan pasti berlawanan posisinya, pasti di apa selalu berlawanan, ya. Jadi dari apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita bekali di ketu, ya, atau di short note ini, nah itulah yang akan kita gunakan sebagai bekal, sebagai apa ya, uang saku, ya, sangu kita dalam menjalani kehidupan untuk mencapai not-notnya kita. Nah itu pengertiannya. Oh ya, teman-teman, ya, nanti teman-teman juga harus hafalin, ya, lambang-lambangnya, ya. Tanpa teman-teman bisa hafalin, ya, teman-teman pasti akan kesulitan, ya, terutama teman-teman yang baru pertama kali ikut, ya, dan juga mungkin beberapa yang sudah senior sini sudah sering ikut kelas, tapi kalau belum hafal, teman-teman harus hafalin, wajib hafalin. Tanpa teman-teman hafalin, pasti teman-teman akan kesulitan, ya. Nah, gimana ngapalinnya? Ya, pelan-pelan, ya, mulai dipahami, ya. Kalau misalnya ada lingkaran dengan titik, itu matahari. Kalau ada bulan sabit, ya ini gampang, ya, ini bulan. Terus kemudian kayak ini lambang apa? Merkuri, ya, lambang sebetulnya kalau di toilet kan ada nih lambang wanita, ya. Lambang feminim, ya. Kalau lambang feminim itu ada tanduknya, berarti itu Merkuri. Kalau enggak ada tanduknya, berarti itu Venus, ya. Itu gampang, ya. Terus kemudian Mars, ya, ini lambang male, ya, ini lambang lambang laki-laki, ya. Kalau di toilet kan gampang, ya, ada, ya, seperti ini ada yang menonjol keluar, ya. Nah, itu pasti Mars. Kemudian kalau yang bentuknya kayak angka 4 itu Jupiter, ya. Terus kemudian berikutnya Saturnus, ya. Ini Saturnus gimana ya menyebutnya, ya? Saturnus ini kalau saya suka menyebutnya Saturnus ini sebuah lambangnya kayak ini, kayak punya pantat yang bahenol nih, ya, menonjol ke belakang. Nah, itu Saturnus, ya. Ini kan menonjol ke belakangnya. Seperti ini, teman-teman, ya. Nah, itu Saturnus secara ngapalnya gitu. Terus Uranus, ingat-ingat aja kalau teman-teman tahu Wiro Sableng, kapak geni 212, ya, ini kapaknya. Kapaknya lagi nyasar ke sini, teman-teman. Nah, itu Uranus. Neptunus, ya. Gampang ngapalin lambangnya, ya, ingat-ingat aja itu apa Aquaman, ya. Jadi dia bawa apa Aquaman atau bapaknya Poseidon, ya, kalau nggak salah, ya. Ya bolehlah, pokoknya yang di laut itu, ya. Jadi tombak Trisula, ya, ini kan tombaknya ada 3 mata, ya, itulah Neptunus. Terus kemudian Pluto, ya. Pluto ini lambangnya seperti tongkat apa, ya, tongkat kayak tongkat ini, tongkat apa namanya? Tongkat anak sihir, ya, kalau saya belumnya. Ya, kalau misalnya ada bentuknya seperti ini, itulah Pluto. Terus kalau tapal kuda, ya, ini tapal kuda. Kalau tapal kudanya dia menghadap ke apa? Tonjolannya menghadap ke atas, itu berarti utara. Kalau misalnya tonjolannya ke bawah, itu selatan, ya. Rahu dan Ketu. Ya, itu cara ngapalinnya gitu, teman-teman, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, halo. Okay. Yes, Pak Windy. Itu nanti diajarin nggak bikin simbol-simbol kayak planet, terus simbol ada Virgo, ada Aquarius, dan yang bundar tadi itu maksudnya diajarin secara manual. Misalnya nih sekarang ada planet, ya, Sun. Itu cara bikin manualnya bagaimana? Moon, Mercury, bikin manualnya bagaimana? Diajarin nggak? Materinya sudah ada di sini sih, Pak Pak Windy. Dan ini juga kan kita ulang-ulang terus-menerus nih. Oh iya, tapi secara manual gitu loh. Kita pegang pensil manual. Ini dari sini gambarnya nih. Nah, cara menggambarnya. Gampangannya gitulah cara menggambarnya. Kalau untuk dapetin diagramnya gitu maksudnya, Pak Windy, ya? Bukan. Kayak Sun ini. Oh iya, kayak anak SD aja. Jadi lingkaran terus titik. Ah, cara pegang pensilnya sama menggambarnya itu loh. Kemudian moon, oh begini caranya. Atau kita waktu SD lah, kelas 1 atau kelas berapa itu bikin huruf A besar begini caranya. A kecil begini. Nah, itu diajarin enggak simbol-simbol simbol bintang, simbol planet secara manual? Kalau secara manual sih enggak sih, Pak. Tapi kan materi kita berikan. Kita berikan jadi misalnya matahari, bentuknya lingkaran dan titik. Biasanya sih, kalau saya dulu gitu, Pak. Saya biasanya latihan sendiri.
Dulu saya hafal ini gitu, saya ambil kertas, mana nih matahari bentuknya kayak gimana, lingkaran, titik. Terus Venus, Venus berarti lambangnya apa, feminim ya, termin ya, lingkaran, terus habis itu tanda plus di bawah. Saya bisa gitu sendiri sih, Pak. Oke. Okay. Nah, kan materinya ada sudah tinggal nyontek. Yeah. Misalnya Merkurius apa, Venus gimana, terus tadi sama juga zodiak gitu ya. Latihan sendiri sih Pak Widi. Yep. Lama-lama bisa kok. Ini dan ini pun juga kita selalu ulang terus-menerus ya. Kayak misalnya kelasnya Komaik juga sama. Kita kan ulang-ulang terus. Jadi biar teman-teman lotok gitu kan. Karena kita ngerti, kita memahami bahwa nggak mungkin hanya dengan satu kali kelas seperti ini langsung dari kita hafal semua. Nggak mungkin. Nah, kecuali benar-benar memang kayak misalnya saya ya. Saya sangat passionate dari awal. Waktu pertama kali saya ingat. Pertama kali saya belajar astrologi ya. Saya langsung benar-benar mengambil waktu saya ya. Jadi ini logo apa, ini bentuknya apa. Bahkan bukan hanya planet aja yang seperti yang saya sebutkan di sini tadi ya. Bentuk-bentuk asteroid. Itu saya kayak gimana? Pallas gimana? Kemudian Lilith gimana? Itu saya langsung benar-benar ambil waktu dengan waktu untuk saya hafalin semua. Nah, itu saya dulu. Tapi kan tiap orang di sini teman-teman kan pasti kan beda-beda kan, kayak mungkin Pak Windy kan kita masing-masing sih pasti punya kesibukan. Nah, tapi ya kita luangkan waktu untuk seperti ini sih Pak Windy. Oke, siap. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya balik ke slide. Nah, karena masih banyak yang baru di sini ya, saya kasih PR ya. Buat teman-teman yang baru, buat teman-teman yang sudah senior dan juga yang sudah sering ikut, ya ini bolehlah ya buat latihan ya, karena kalau kita nggak latihan pasti lupa ya. Jadi silahkan teman-teman hafalkan ya lambang-lambang zodiak. Lambang zodiak kan nggak banyak ya teman-teman, cuma 12 ya. Terus kemudian lambang planet kan juga nggak banyak juga ya. Lambang planet itu ada tadi kan 10 planet plus 2 north node sama south node ya, itu 12 juga. Terus, nah, silakan teman-teman pahami makna masing-masing house ya, zodiak dan planet ya. Ini materinya nanti kan diberikan ya di Telegram dan juga di Facebook HDTX fundamental ya. Kayak ini kan contohnya Sun ya, itu apa ya, Moon itu apa, Merkuri apa ya. Nah, kenapa saya bilang yang ketiga ini ya, saya nggak suruh hafalin, yang saya minta teman-teman untuk hafalkan adalah lambang zodiak sama planet, itu wajib. Nah, kalau yang lainnya, kenapa saya nggak bilang teman-teman hafalkan? Karena apa? Kalau dihafalkan terlalu banyak, ya. Tapi pahamin aja, pahami makna masing-masing. Setiap house, dari house 1 sampai house 12, zodiak dari planet ya, dari matahari ya sampai terakhir Pluto ya. Jadi ini dipahami karena kalau teman-teman hafalkan, ya pasti teman-teman bisa murtad nanti. Jangan. Kalau teman-teman seperti saya, passionate banget, ya boleh. Tapi saya bilang, pahamin aja. Karena lama-lama pasti nyantol. Lama-lama pasti paham. Kan? Nah, setelah sudah paham, nah kita akan masuk yang berikutnya. Bagaimana kita merangkai. Merangkai misalnya posisi Sun, nih, matahari. Dia ada di rumah ke-11. Ya. Zodiaknya Leo. Apa itu maknanya? Nah, itu pelan-pelan. Tapi untuk kali ini, sesi yang pertama ini, ya saya minta ini aja, apalkan dulu lambangnya zodiak sama planet, itu dua aja. Sisanya, pahami. Nanti kita pertemuan yang berikutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Itu ya, teman-teman. Ya, untuk Pak Windy, ini ada siapa lagi ya di sini ya, yang baru? Mau katanya, yang baru Pak Windy aja, yang lain. Yang sisanya kayaknya nggak bisa ikut ya malam ini, tapi nggak apa-apa, ini kan bisa diputar ulang-ulang ya. Oke, saya akan masuk sedikit ya teman-teman ke human design ya. Jadi jangan lupa ya PR-nya teman-teman ya. Ya, nah saya sedikit akan masuk ke human design. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, istilah human design ini sudah saya sedikit sesuaikan dengan pengertian kita, pemahaman kita ya. Jadi kalau teman-teman mengenal di luar sana human design system, nah di Indonesia saya sedikit menyesuaikan dengan istilah matrix design manusia ya. Karena kalau human design system ya walaupun gampang ya dengernya, tapi kesannya katanya kan kok bahasa asing, ya sudah kita ganti dengan istilah matrix design manusia ya. Nah, ini sedikit pelajaran yang berbeda ya dengan astrologi ya. Nah, jadi
Apa sih yang disebut dengan matrix sistem manusia atau human design system ini? Nah, ini saya mengatakan ini adalah sebuah diagram mekanik. Kalau tadi astrologi, ya itu juga bentuknya diagram juga. Sama ya. Nah, astrologi itu bisa sangat-sangat luas sekali ya. Teman-teman tadi sudah lihat ya. Bisa sampai mempelajari tentang kesehatan kita. Kemudian bisa untuk memprediksi masa depan, memprediksi tentang diri kita seperti apa ya, sifatnya seperti apa. Nah, kalau di dalam human design itu bisa lebih kepada buku manual ya, buku manual tentang fungsi bagaimana tubuh dan pikiran seorang manusia itu bekerja. Ya, kalau di dalam human design itu bedanya ya. Dan manusia itu sebagai sebuah sistem ya, ternyata itu isinya adalah energi kehidupan. Kalau tadi di astrologi kita memahami diagram manusia itu dipengaruhi oleh planet-planet, ya, planet oleh zodiak, ya. Nah, kalau di dalam human design, itu kita mempelajari bahwa di dalam tubuh kita, nah, itu terjadi yang namanya pertukaran energi, baik pertukaran energi dengan orang yang ada di sekitar kita atau dengan lingkungan sekitar, ya. Jadi energi itu bisa saling mengalir dan bertukar posisi, ya, tergantung dengan tema-tema yang diberikan oleh alam semesta, ya. Jadi kalau teman-teman masih agak bingung, nggak apa-apa, nih wajar ya. Tapi teman-teman terima dulu, ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, kalau tadi astrologi itu adalah ilmu yang sudah ribuan tahun, ya. Bahkan bisa dikatakan awal peradaban manusia itu dimulai dari astrologi, ya. Nah, kalau matriks sistem manusia atau human design sistem ini bukan ilmu yang kuno, tapi bisa dikatakan ini ilmu baru. Baru ditemukan pada tahun 1987 oleh seorang berkebangsaan Kanada bernama Alan Robert Crawford, yang nantinya kemudian dia mengganti namanya menjadi Rauruhu, ya. Jadi baru tahun 87 ya ilmu ini ditemukan. Jadi kurang lebih baru sekitar berapa? Sekitar 33 tahun ya. 33 atau 34 tahun ya, kurang lebih ya seperti itu teman-temannya, 34 tahun lah ya. Jadi sebuah ilmu yang baru ya. Nah, awal mula Rahuruhu mendapatkan ilmu ini juga ceritanya cukup seru ya teman-teman, nanti kapan-kapan saya akan ceritakan ceritanya seperti apa ya, sampai di akhirnya membuat ilmu ini, bukan membuat ya, tapi menemukan ilmu ini dan membagikannya kepada seluruh dunia ya. Nah, tapi karena si Rahuruhu ini sebenarnya juga sudah punya dasar ya, dasar-dasar kayak astrologi ya. Jadi kalau kita bicara matriks sistem manusia atau human design system, itu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya astrologi. Nah, setelah bertahun-tahun si Rahuruhu ini melakukan eksperimen ya, dia kan juga harus membuktikan ya bahwa ini ilmu ini memang benar dan bisa bermanfaat ya bagi banyak orang ya. Nah, baru tahun 92, ya 5 tahun setelah dia menemukan ilmu ini, barulah dia mempopulerkan ilmu ini ke seluruh dunia. Nah, itulah awal mulanya ya, teman-teman ya. Jadi ini bedanya dengan astrologi. Astrologi dari ribuan tahun, ini baru sekitar 34 tahun ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, analoginya ya, matriks sistem manusia ini, mungkin bisa saya katakan ini analogi sama seperti ketika kita membeli sebuah produk elektronik. Ya, setiap teman-teman beli barang elektronik ya, apapun itu ya, TV, kemudian kulkas, bahkan mungkin teman-teman beli handphone baru ya, iPhone baru, atau teman-teman beli smartwatch, pasti selalu akan dilengkapi dengan buku manual. Ya, teman-teman pernah bertanya nggak dalam hati bahwa kita sebagai manusia ya, teman-teman ya, kita kan sebagai sebuah ciptaan juga ya, ciptaan Tuhan yang katanya paling sempurna ya, gitu ya kata lagunya gitu teman-teman ya. Pernahkah kita bertanya-tanya ya, kenapa kok kita nggak pernah diberikan buku manual? Nah, sebetulnya Tuhan sudah memberikan buku manualnya, ya, cuma kita nggak ngerti karena bahasanya universal. Nah, inilah yang dicoba oleh Rahuruhu diterjemahkan dalam sebuah diagram khusus, yaitu diagram matriks desain manusia. Nah, matriks desain manusia ini atau human design system ini ternyata merupakan perpaduan dari berbagai macam ilmu. Ya, bukan cuma hanya astrologi aja ya teman-teman ya. Terus tidak bukan hanya dari sekedar ya itu aja ya, tapi ternyata merupakan
gabungan dari berbagai ilmu ya. Ada ilmu kuno dan juga ilmu modern ya. Nah, kita lihat nih ilmu kunonya apa. Nah, yang pertama, ilmu kunonya adalah astrologi barat ya. Tadi astrologi barat teman-teman sudah sempat lihat ya, sekilas melihat seperti apa, yaitu tadi ya, itu astrologi barat yang kita pelajari tadi ya, ada house, ada zodiak, kemudian ada planet ya, ada aspek, yaitu astrologi ya, astrologi barat ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ilmu kuno yang berikutnya yang menyusun adalah ilmu sistem cakra ya, yang dikenal kalau teman-teman yang di sini terbiasa ikut meditasi atau yoga pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah tujuh cakra ya, tujuh cakra yang ada di dalam tubuh manusia ya, mulai dari cakra root ya, naik ke sakral sampai paling atas ke crown ya, atau di kepala ya. Nah, kalau teman-teman belum pernah, baru pertama kali tahu tentang sistem cakra ini ya, saya sarankan teman-teman nonton film Naruto ya. Itu di sana sering sekali menyebutkan kata cakra ya. Cakra itu banyak sekali dibahas di sana ya teman-teman ya. Ya film kartun teman-teman, tapi itu seru banget ya. Teman-teman kalau wajib nonton ya, kalau pengen tahu lebih dalam tentang sistem cakra ini. Nah, sistem cakra kalau di dalam human design bukan lagi 7, tapi sudah berekspansi menjadi 9 ya. Berikutnya, ini berikutnya yang menyusun dari masa manusia ini adalah I Ching ya. Itu adalah ilmu kuno dari Tiongkok ya, jadi sebuah ilmu metafisika juga ya. Itu awal mulanya juga seru ya, ilmu I Ching itu ya teman-teman ya. Jadi ditemukan, katanya konon ditemukan di punggung seekor penyu ya. Di situ ada sekitar ada 64 lambang. Itu asal usulnya dengar-dengar seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian ada satu lagi ilmu Kabbalah ya, ini merupakan ilmu esoterik juga yang dulunya digunakan oleh bangsa Yahudi ya teman-teman ya, kenal dengan istilah Kabbalah atau Tree of Life ya. Nah, itulah ilmu kunonya. Nah, ilmu barunya, ilmu modernnya itu ada dua, yaitu ilmu kuantum fisika ya dan juga DNA genetik manusia. Nah, kenapa disebut ilmu barunya? Nah, inilah penjelasannya. Kenapa ilmu-ilmu lama ini itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan atau sainsnya seperti apa ya? Contohnya, tadi kita sempat membahas tentang neutrinos ya. Ingat ya teman-teman ya, neutrinos merupakan partikel yang berasal dari ledakan bintang ya, yang menyebar ke seluruh penjuru alam semesta dan termasuk ke bumi dan membawa energi dari benda langit ya, sampai akhirnya bisa mempengaruhi kehidupan yang ada di bumi ini ya. Itulah yang dijelaskan di dalam kuantum fisika ya teman-teman ya. Jadi sainsnya sudah ada ya. Nah, kemudian kalau kita bicara DNA genetika manusia ya. Nah, ternyata ya kalau tadi kita bahas tentang I Ching ya, kalau I Ching sekilas saya menjelaskan bahwa I Ching itu terdiri dari 64 ya, 64 gerbang ya. Ini teman-teman kalau yang sudah belajar I Ching pasti ngerti ya, pasti paham ya I Ching itu ada 64. Nah, ternyata 64 gerbang yang ada di I Ching itu identik dengan 64 kodon DNA manusia. Ya. Jadi setelah diteliti secara apa ya? Secara sains ya, para ilmu menemukan ya, ternyata gate 1 itu terkait dengan asam amino apa ya, itu mempengaruhi DNA apa ya, itu ada semua ya. Itu detail sekali. Nah, ini yang masuk di dalam ilmu matriks desain manusia ini. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Asal mulanya ya. Oke, saya mau review sedikit ya. Ini sebuah buku yang sudah saya tulis kurang lebih sebetulnya saya mulai mengerjakan buku ini kurang lebih setahun yang lalu ya, teman-teman ya. Cuma karena banyak kendala, ada beberapa kendala ya, di antaranya waktu itu ya, mungkin beberapa teman-teman sih tahu bahwa laptop saya sempat kena virus ya. Saya kehilangan banyak sekali data-data yang berharga, tulisan-tulisan saya, riset saya. Ya itu sedih banget sih ya. Terus sampai akhirnya setelah kehilangan data itu ya sedih juga, sempat kayak mogok gitu ya. Tapi akhirnya ya saya bisa menuliskan kembali ya apa yang sudah saya riset itu, ini menjadi sebuah buku ya. Ini bukunya seperti ini. Ya. Ini sebelah saya lagi ribut. Nah, ini malam ini saya akan sedikit membuka ya, membuka kepada teman-teman apa sih isinya buku ini ya. Oke, saya share screen ya. Saya share screen dulu. Sebentar.
Oke, ini dia. Nah, ini versi digitalnya ya. Tapi untuk sekarang ini saya belum ada rencana ya teman-teman untuk menerbitkan digitalnya, sementara buku fisiknya dulu ya teman-teman ya. Mungkin suatu hari ya, suatu hari saya akan terbitkan yang dalam bentuk digital, tapi untuk sekarang sih belum ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, ini. Kan teman-teman ya. Oke, kita lihat sedikit ya apa yang ada di dalam buku ini. Oke, dengan judulnya Marxisme Manusia Memahami Diri yang Sejati. Nah, di dalam buku ini saya melampirkan beberapa bonus yang tentu saja teman-teman bisa gunakan ini untuk belajar ya, teman-teman ya. Jadi karena saya percaya ya, buat orang awam ketika pertama kali melihat buku ini, mempelajari buku ini ya, pasti akan bingung ya kalau tidak ada panduannya, kalau tidak ada yang menuntun ya. Jadi saya memutuskan berserta dengan buku ini ya, saya memberikan beberapa bonus dengan tujuan apa? Teman-teman bisa mempelajari tentang bukan hanya kulitnya teman-teman. Saya janjikan teman-teman tidak hanya dengan kulitnya. Seperti yang di luar sana ya teman-teman ya, yang mungkin teman-teman kalau ikut kelas humanis luar sana ya bayar lumayan mahal tapi cuma dapat preview-nya. Ya teman-teman ya, di sini saya menjanjikan bahwa teman-teman mendapatkan buku ini benar-benar teman-teman bisa belajar sampai dalam, sampai level dalaman ya teman-teman ya. Dan terus terang teman-teman, buku yang saya tulis ini tebalnya kurang lebih hampir 340 halaman ya, kurang lebih ya 364 actually, beserta dengan kata pengantar, daftar isi, dan juga beberapa promosi ya teman-teman ya. Dan tentunya apa yang dalam buku ini masih banyak ya yang belum dituliskan tentang human design, masih banyak banget ya. Jadi mudah-mudahan doain ya teman-teman ya, saya bisa menulis buku yang lanjutannya ya, yang mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi ya. Jadi contohnya seperti apa ya, misalnya kita membahas tentang mekanisme seksual ya, itu kan yang seru banget ya, yang suka dibahas di luar sana ya. Terus kemudian tentang yang lagi rame sekarang ini di luar sana dibahas tentang sleeping phonics ya, orang-orang yang mempunyai incarnation cross-nya sleeping phonics ya teman-teman ya, itu kan di luaran lagi rame ya, katanya incarnation sleeping phonics itu yang akan membawa kegerakan kepada dunia ini. Nah, apakah benar seperti itu nanti ya kita akan bahas yang selanjutnya ya teman-teman ya. Terus tentang penciptaan alam semesta ya, itu ada asal usulnya ternyata, itu yang disebut dengan istilah reh kosmologi atau bantuk ya, yang mudah-mudahan nanti di buku yang lain saya bisa bahas. Nah, tapi saya bisa menjanjikan teman-teman ini yang teman-teman akan dapatkan nantinya ya. Oke, kita lihat ya, ada apa aja di sini. Dan for your information ya teman-teman ya, Marxisme Manusia ini kita sudah daftarkan di Hak Cipta ya. Jadi benar-benar ini punya kita sendiri ya. Jadi Human Design Indonesia dan Matriks Desain Manusia itu merupakan merek yang sudah terdaftar di HAKI. Oke, ini ada sedikit puisi yang saya buat ya. Nah, ini kita lihat sedikit dulu ya daftar isinya itu ada apa ya. Ini ada mulai dari kata pengantar, kemudian kita mulai mengenal tentang Matriks Desain Manusia seperti apa ya, tentang masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Terus kenapa saya menulis buku ini? Terus bagaimana kita bisa mendapatkan diagram kelahiran kita ya, diagram natal chart dari human design kita ya, bagaimana? Terus misalnya kita menggunakan software HDTX ya teman-teman ya. Terus asal mulanya ya, asal mulanya tadi sempat sudah saya jelasin ya, asal mulanya human design system dari mana sih, siapa yang menemukan? Tapi di dalam buku ini saya akan buat lebih detail lagi ya teman-teman ya. Terus awal mulanya bagaimana saya mengenal ilmu ini, terus tentang pengaruh bunda langit, neutrinos, tadi pengetahuan esoterik kuno dan modern ya. Ini tadi sekilas sempat saya sebutkan ya. Terus kita mulai masuk di mekanisme sadar ya. Di sini kita akan membahas tentang pikiran sadar dan bawah sadar kita. Tentu saja kita akan membahas tentang 9 pusat energi ya yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau tadi sempat saya jelaskan bahwa asal usulnya dari human design kan dari 7 cakra ya. Ternyata berekspansi menjadi 9 cakra. Kalau di dalam human design kita mengganti istilahnya dengan 9 pusat energi ya.
Terus ada tipe desain manusia, ya ternyata setiap orang, ya setiap manusia itu tipenya masing-masing ya, macam-macam ya. Ternyata beda tiap orang. Terus kemudian ada otoritas diri, ini yang menampilkan GPS-nya kita ya. Jadi dalam diri tubuh kita itu ada GPS ya, GPS yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita yang akan memandu kita di dalam perjalanan kehidupan kita ya. Cuma seringkali kita lupa, kita nggak ingat bahwa Tuhan sudah kasih GPS kok. Kita lupa ya. Jadi marilah kita kembali lagi ya, setelah teman-teman belajar di Indonesia ini, kita kembali lagi mengingat kembali bahwa karena Tuhan sudah kasih ya tuntunan, kasih memberikan bahasa rohaninya, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, Tuhan sudah memberikan Rohul Kudus ya, rohnya Dia di dalam diri kita, ya itu yang dibahas di dalam otoritas diri. Nah kemudian ada profil ya, setiap human design kita ada profilnya macam-macam. Terus kemudian ada pola-pola aliran energi yang ada di dalam diri kita ya. Terus di sini juga kita akan membahas tentang gerbang ya, gate-gate ya. Kalau teman-teman tahu diagramnya human design itu kan ada angka-angkanya ya. Ada 64 angka, kita akan kupas ya di sini. Kemudian jalur potensi ya, atau dikenal dengan istilah channel, kita akan juga bahas di situ. Sirkuit ya. Nah, sirkuitnya agak seru ya. Ini sirkuit ini teman-teman nanti bisa gunakan untuk sebetulnya untuk lebih kepada parenting ya, kalau teman-teman punya sudah punya anak ya. Lihat aja ya desainnya dia. Sirkuitnya lebih menonjol di mana, lebih kuat di mana? Apakah dia sirkuitnya individual? Nah, kalau sirkuitnya individual, nah berarti cara belajarnya dia atau cara seseorang bekerja lebih kepada auditory. Ya. Kalau sirkuit ya, kemudian ada sirkuit kolektif ya, kolektif itu lebih banyak cara belajarnya menggunakan visual ya. Terus kemudian ada sirkuit tribal, yaitu lebih kepada kinestetik ya, kepada sentuhan ya, kepada pelukan seperti itu. Itu kalau bicara tentang sirkuit. Nah kemudian berikutnya ada incarnation cross ya, ini juga yang dinanti banyak orang sebelumnya ya. Buat yang apa, incarnation cross itu simpelnya itu adalah tujuan kita tuh apa sih dunia ini? Kita tuh ngapain, membawa misi apa di dunia ini? Tuhan kirim kita ke bumi ini dengan misi apa, dengan tujuan apa? Nah ini kita akan bahas di Incarnation Cross. Nah kemudian ada pengaruh planet, ya ini kita nggak akan pernah bisa lepas ya, human design dari astrologi, tentu saja kita akan bahas di sini. Nah kemudian lebih detail lagi, lebih dalam lagi, dan saya rasa ini belum pernah dibahas ya di Indonesia ya. Sempat saya buat kelas beberapa ya, kalau teman-teman belajar. Mungkin baru kita yang satu-satunya ya mengadakan seminar workshop membahas tentang advanced mechanic ya, atau mekanisme kompleks dari sebuah human design manusia ya, di mana itu mencakup cara pencernaan kita bekerja, cara otak kita bekerja, kemudian kognisi kita seperti apa, lingkungan yang cocok dengan kita, kemudian ada motivasi dan transference, kemudian perspektif dan penginderaan ya. Kemudian saya juga memasukkan mekanisme ketika manusia sedang tidur, ya. Jadi kenapa manusia itu bermimpi, ya? Makna dari mimpi itu apa sih sebetulnya? Dan bagaimana cara membaca ya diagram dream brief ya? Dan diagram dream brief ini untuk sekarang ini teman-teman ya hanya kalau di software kita di HDTX kita sudah bisa, ya. Kita sudah mencakup semuanya ya. Jadi beserta dengan pembelian buku ini, teman-teman juga bisa mengakses diagram DreamRef ya. Ini yang belum bisa dilakukan oleh software-software yang lain yang gratisan yang di luar sana ya. Kalau di HDTX sudah bisa ya, dan teman-teman dapat privilege ya untuk bisa membuat diagram DreamRef seperti ini. Kemudian fase-fase kehidupan setiap manusia ya, ini juga akan dibahas di buku ini ya. Misalnya ada lunar return, ada solar return, saturn return, Uranus in opposition, sama Chiron return. Mungkin ini simpelnya gini, kalau di kehidupan umum, ini dikenal dengan istilah krisis parubaya. Ya, teman-teman pernah dengar istilah itu ya. Kemudian quarter life, middle crisis ya. Jadi usia-usia 20-an ya, 25 tahun ke atas ya, mulai galau dengan tujuan hidupnya ya. Nah ternyata di human design itu ada teman-teman ya, tapi istilahnya memang sedikit agak berbeda ya, ada lunar return, ada solar return, ada saturn return ya, ada Uranus in opposition sama Chiron return. Nah ini yang akan dibahas di dalam buku ini. Nah kemudian ada shadow ya, jadi setiap dari kita ya, karena kita ini manusia itu binary ya,
selalu ada sisi positif, ada selalu sisi negatif ya, ada yin dan yang ya. Dan setiap kita ya selain ada sisi baik, pasti ada sisi buruknya. Ya, jadi belum tentu juga kita di dunia ini ya memang di tujuan hidup kita memang hanya memerankan peranan yang protagonis saja. Kadang-kadang ya memang hidup kita ya Tuhan sudah atur sedemikian rupa kita menjadi sebuah tokoh antagonis. Nah, ini ada shadow-shadownya, ini pengertiannya apa dan tantangan shadownya ada apa aja, ini akan dibahas lengkap di dalam buku ini. Kemudian hubungan kita dengan orang lain ya, ketika dua orang sedang bersama dalam sebuah ruangan ya, tiga orang atau lima orang berada dalam sebuah ruangan, itu akan membentuk apa ya, jadi bisa jadi apa di situ ya, ini akan dibahas dalam buku ini. Dan sedikit saya membahas tentang pekerjaan dan uang ya, sebetulnya ini ada 9 profit center dan 64 gerbang energi sebenarnya, 64 money way ya, 64 jalur uang. Nah, tapi karena keterbatasan ya, di sini saya baru membahas 9 profit center dulu aja teman-teman ya, nanti yang 64 money way ya, 64 gerbang uang yang di dalam tubuh kita, kita akan bahas mungkin di buku yang lain, dan juga kita akan bahas juga sebenarnya teman-teman di kelas akademi ini ya, jangan khawatir ya teman-teman ya, karena kalau saya tampilkan semua 64 jalur uang di dalam buku ini mungkin buku ini bisa jadi 500 halaman. Jadi saya kasih ini dulu ya, yang singkatnya dulu ya teman-teman ya. Kemudian kita akan bahas perbedaan antara astrologi tropikal dan sidereal ya. Ini dasar perhitungan dari human design ya. Ada dua, ternyata di dunia ini ada dua perhitungan ya, tropikal dan sidereal. Kemudian masing-masing gerbang energi itu ternyata berkaitan dengan panca indera kita dan juga indera keenam kita ya, panca keenam ya. Atau kalau saya lebih sukanya menyebutnya higher intuition, intuisi kita. Nah, ini yang akan dibahas di sini. Kemudian ada beberapa studi kasus ya. Tuh. Nah, saya kasih teman-teman ngintip sedikit ya isinya. Nah, bagian depan ya, ini kata pengantar dari buku ini. Ini kata pengantar dari rektor kita tercinta, Bapak Michael Yamin ya. Nah, ini ya. Nih namanya jelas di sini. Nih ya, ini beliau merupakan guru saya ya, dan juga sebagai partner saya ya. Dan beliaulah yang menulis kata pengantar di sini. Oke, ini saya sedikit ya yang masalah kita ya. Dari sini saya sedikit mendongeng lah di sini teman-teman ya. Tentang kisah binatang di sini. Ini teman-teman kalau mau komentar boleh ya, langsung mic-nya dibuka, langsung chatnya, langsung chat aja boleh ya. Luar biasa, yes. Silakan teman-teman mengutip ya. Yes. Boleh. Albert, Luke Tanum, the new legend of human design in Indonesia. Ya, ada background-nya tuh. Born. Yes. Oh ya, background-nya iya ini. Iya, Bung Albert. Yes. Saya Pak Windy mau tanya. Windy boleh. Di awal-awal tadi Mas Albert kan ngomong kalau buku ini jadi buku pegangan wajib ya. Yes. Untuk kelas saya maksudnya yang astrologi dan human design. Betul. Nah, pertanyaannya berapa harganya? Cara belinya bagaimana? Oke. Okay. Sebentar ya Pak. Ini setelah ini saya akan berikan Pak Windy. Ini saya memberikan sedikit studi tour ya. Ini isinya apa aja ya. Supaya teman-teman bisa melihat ya. Jadi kalau bahasa marketingnya nggak beli kucing dalam karung ya. Jadi benar-benar teman-teman memastikan ini membeli buku yang ada isinya, yang isinya daging semua gitu. Jadi, sedikit saya lihat nih teman-teman lihat juga ya di sini kalau di soft copy-nya. Ini ada 364 halaman. Nah, tapi actualnya kalau di bukunya ya, kalau penomorannya saya bagi 320-an ya, karena yang sisanya yang 20 sekitar 40 halaman lagi ya, kayak kata pengantar, daftar isi, terus sedikit tulisan-tulisan cahaya ya, terus kemudian sedikit promosi-promosi kelas ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini cerita saya ya, saya mengenal human design itu kapan ya, ini ternyata 2016 ya teman-teman ya. Saya baru belajar 2017 buat human design. Jadi masih baru lah, masih 4 tahun. Dan juga sampai hari ini saya belajar terus sih, teman-teman.
Nah, ini ya pengaruh benda langit. Pengaruh benda langit itu ada apa aja? Terus neutrino ya, kenapa ada neutrino? Terus tadi ini saya jelasin ya teman-temannya asal musulnya dari pengetahuan esoterik kuno dan modern ya. Yang tadi sempat saya sebutkan astrologi, I Ching, cakra, kabalah, terus fisika kuantum, genetika ya. Ini sekilas ya teman-teman ya, ini analoginya ya. Kita tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Ya, kalau dalam human design itu ibarat sebuah mobil dilengkapi dengan supirnya dan ada penumpang di belakangnya. Terus membuat diagram kelahiran di mana ya, teman-teman beserta dengan buku ini sudah dilengkapi HDTX ya, premium selama 30 hari, jadi no worry. Tadi ya, pikiran bawah sadar. Terus 9 pusat energi ya. Ini buat Pak Widi mungkin yang baru ya. Diagram human design seperti ini. Ada 9 pusat energi seperti ini. Siap. Ini lengkap, lengkap, sangat lengkap sekali. Dan masing-masing saya jelaskan pusat energi itu ada apa-apa aja. Ya, terus fungsinya ada apa-apa aja. Ini kayak contohnya ya, pusat inspirasi di kepala, ubun-ubun. Ya, ini posisinya yang ini ya. Dan ini berwarna semua ya teman-teman ya, buku ini ya. Kayaknya nggak kelihatan gambarnya, Bet. Hah? Ini kelihatan, Pak. Ini pusat energi tenggorokan. Nggak keluar. Masih yang halaman pertama, Kak Albert. Hah? Wah. Kurang turun lagi. Ini masih nggak kelihatan? Masih cover ini. Masih kelihatan cover depan. Turun lagi. Oke, sorry. Nah, ini. Saya kelupaan, sorry. Ini? Ini kan kelihatan. Yes. Oke. Okay. Kelihatan ya. Oke, ini masing-masing dia kondisi sehat, kondisi tidak sehat ya. Pusat jati diri. Berarti tadi itu saya belum share berarti ya. Astaga. Oke, pusat jati diri dan pusat energi di jantung ya. Ini pusat ambisi kita, pusat tekad dan ego kita ya. Ini fungsi-fungsinya ada apa-apa aja. Oke, saya skip dikit ya teman-teman ya. Jadi semua ini berwarna semua teman-teman ya. Teman-teman ini dapatnya berwarna semua. Jadi gambarnya ini, jadi langsung ketahuan. Oh, ini ulu hati, ini pusat energi solar plexus ini seperti ini. Jadi langsung ketahuan semua karena ada warnanya. Sebentar. Nih kan pusat energi di limpa, spleen, yang fungsinya sebagai intuisi. Terus kemudian tipe-tipe ya. Kita tahu di human design ada tipe-tipenya, manifestor, generator, manifesting generator, reflektor, dan proyektor ya. Jadi kenapa disebut manifestor ya, karena ini ya, karena pusat energi motor ya, pusat motornya itu terkoneksi dengan tenggorokan, maka dia disebut sebagai manifestor ya. Jadi manifestor kelihatan ya, sakralnya nggak ada, sakralnya putih, sakralnya itu reseptif ya. Nah, kalau sakralnya ini aktif, maka dia akan disebut dengan manifesting generator. Nah, jadi kalau lihat seperti ini kan jadi jelas kan ketahuan, oh kenapa seorang disebut MG, disebut manifestor, oh ternyata ini. Kalau manifestor, pasti sakralnya dia putih atau reseptif, seperti ini. Tapi kalau MG, pasti sakralnya nyala dengan posisi seperti ini ya. Pasti ada salah satu pusat energinya yang terkoneksi dengan tenggorokan. Oke. Okay. Bentar, saya mau skip dulu ini biar
teman-teman nggak bosan. Ya, ini next project berikutnya teman-teman ya. Nah, setiap tipe-tipe ini nanti itu ada bukunya sendiri. Misalnya teman-teman nanti tipenya proyektor ya. Jadi saya akan nulis satu buku lagi ya, benar-benar kita bahas kalau proyektor itu seperti apa desainnya. Terus harus hidup seperti apa ya, strategi dan kehidupannya seperti apa. Misalnya contohnya proyektor ya. Proyektor adalah dia harus menunggu undangan ya. Nah, kenapa saya nggak tulis di buku ini teman-teman ya? Teman-teman sudah lihat tadi ya. Ini aja sudah 364 halaman. Kalau saya detailkan di sini ya, misalnya proyektor mungkin rencana sekitar 80-90 halaman ya. Teman-teman bayangin kalau ini semua saya masukin ke sini, berapa tebel buku ini. Bisa mahal banget nanti biaya cetaknya. Ya, jadi ini masing-masing setiap tipe-tipe ini nanti ada satu buku khusus ya, teman-teman ya. Jadi detail misalnya generator MG ya, dia kan otoritas dirinya pasti dia di sakral ya. Kemarin kalau saya ada yang tanya sama saya, minta sama saya enggak diajarin bagaimana menggunakan sakralnya ya untuk mengambil keputusan ya. Latihannya seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus kita gunakan untuk mengaktivasi sakral kita supaya bisa berfungsi dengan baik untuk membantu kita memberikan apa mengambil keputusan penting dalam kehidupan. Nanti itu ada di satu buku lagi ya teman-teman ya. Di sini ada nggak? Ada, tapi nggak detail ya. Kurang, saya hanya membahas garis besarnya aja. Karena kalau saya detailkan satu-satu, ini buku bisa lebih tebel lagi. Dan kalau lebih tebel lagi, takutnya ya teman-teman bisa nanti apa ketiduran bacanya ya teman-teman ya. Gitu. Terus kemudian ini reflektor. Sebentar. Reflektor. Nah, ini otoritas diri ya. Ini otoritas diri kita. Jadi sebagai GPS-nya kita, saya langsung masuk ke ini aja, ke sakral. Okay. Udah naik ke profile benar. Ini profile, masing-masing profile. Bentar, tadi otoritas diri mana ya? Sebentar. Oke, ini otoritas diri. Misalnya otoritas diri tadi ya, saya bilang sakral tadi ya. Nah, ini sakral. Nah, ini sakral ya. Buat teman-teman MG sama generator, pasti mereka punya resistensi kalau nggak di sakral pasti di emosional dua itu ya, dan dua-duanya itu bisa berfungsi sebenarnya ya. Di sini saya jelasin ya sakral apa ya, memberikan jawaban ya dan tidak. Di sini ada ya, ada saya sebutin ya mesti ngapain ya, kita sering-sering latihan pertanyaan tertutup dan jawabannya ya dan tidak. Nah, cuma mungkin di buku ini saya tidak kasih tahu, tidak belum memberitahukan cara latihannya, nanyanya apa aja ya. Kalau misalnya berkaitan dengan uang apa, berkaitan dengan hubungan apa, berkaitan dengan apa kehidupan sehari-hari itu apa. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan spesifik yang kalau sudah saya tulis ya, itu bisa sekitar hampir 200 pertanyaan. Jadi tergantung ya, saya sudah rangkum hampir 200 pertanyaan. Nah, itu nggak mungkin saya tulis di sini teman-teman, nggak cukup nanti ketebelan ya. Jadi makanya itu sebabnya saya pisahin nanti ya di bagian profilnya generator, MG, tarik ada masing-masing ya teman-teman ya. Oke, otoritas diri tadi profil juga sudah ya, profil kita lewatin ya. Nah, ini pola-pola aliran energi ya, mulai split ya. Triple split. Terus gerbang ya. Ini buat teman-teman yang apa gerbang tentang gerbang-gerbang energi ya, 64 gerbang-gerbang energi. Sebenarnya kalau di Google juga bisa, cuma bahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah membuat beberapa ya tersingkat ya teman-teman ya. Tentang gerbang 1 itu apa? Gerbang 2 itu potensinya apa, terus kaitannya dengan organ tubuhnya apa,
terus berkaitan kalau dengan asam aminonya apa ya. Jadi sudah ada semua di sini ya teman-teman ya. Kibang 164 ada. Oke, saya lewatin ya. Pokoknya 64 ini ada semua teman-teman ya. Terus jalur potensi ya, dikenal dengan istilah channel ya. Jalur potensi itu adalah dua gerbang yang terkoneksi satu sama lain ya teman-teman ya. Ya, mulai dari gerbang 1 sampai 8, 2 sampai 14 ya. Ini ada apa-apa aja. Total 36 ya, 36 channel. Ini keynote-nya semua sudah ada semua dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti akan memudahkan teman-teman kalau teman-teman mau baca chart atau mau bacain klien, ini sudah pasti sangat terbantu sekali dengan ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan buku ini semacam apa? Semacam kamus atau buku Oracle ya teman-teman ya. Karena semua ada di sini. Saya sudah lengkapin semua. Sirkuitnya juga sudah ada. Terus incarnation cross. Nah ini yang banyak dicari ya sebelumnya ya teman-teman ya. Tentu saja saya nggak mungkin juga membahas incarnation cross 192 tema dikali 6 ya, itu banyak banget. Ini mudah-mudahan nanti di buku yang lain, tapi di sini saya sudah mengajarkan caranya bagaimana teman-teman bisa membaca incarnation cross teman-teman dengan cepat ya. Kalau teman-teman ada klien mau dibacain dengan cepat ya, ini bisa pakai cara ini ya, menggabungkan juga apa keynote yang ada di masing-masing gerbang. Jadi udah pasti kalau ada klien udah pakai ini aja ya. Ini saya lengkapi dengan contohnya juga ya. Nah ini ya, perilaku sadar ya, posisi matahari dan posisi bumi itu di mana ya, udah ini yang dipakai. Jadi ini cepat ya. Kalau teman-teman udah punya klien ya, minta dibacain ya, udah mau dibacain karena sinkrosnya ya, udah teman-teman boleh cas ke mereka langsung ya, langsung pakai buku ini ya, langsung teman-teman sudah bisa ini bisa apa, bisa tarik bayaran ke mereka. Nah kemudian pengaruh planet ya, ini kaitan dengan astrologi tadi ya teman-teman ya. Terus mekanisme kompleks ini juga sudah ada ya, ini panah kanan kiri ya teman-teman ya. Cara kerja pencernaan, cara kerja otak ya, kalau hadap kiri itu biasanya makannya banyak, kalau hadap kanan biasanya enggak terlalu butuh banyak makanan. Dan masing-masing itu ada semua di sini. Kognisi ya. Nah ini kognisi, ini penting karena kognisi ini juga terkait dengan otoritas diri ya. Jadi ini sebetulnya alat bantu kita di dalam diri kita untuk membantu meyakinkan bahwa kita sedang mengambil keputusan yang tepat. Ini menggunakan kognisi ya. Terus kemudian ada yang penting lagi ya teman-teman ini, dan saya yakin mungkin beberapa teman-teman ini pasti suka ya. Sebentar, saya mau tunjukin sesuatu di sini. Nah ini shadow-shadownya ya teman-teman ya. Masing-masing gerbang sudah ada semua. Jadi tiap gerbang kita, misalnya gerbang 40 nih, merasa kesepian, ada masalah di perut dan perencanaan, mudah mengalami kelelahan, tidak tahu bagaimana memulihkan energi diri, berusaha menjadi pahlawan bagi orang lain. Ini adalah shadow-nya yang dibawa dari gerbang 40. Ya kalau teman-teman punya gerbang 40 yang aktif ya, bisa muncul shadow ini. Ya kalau kita nggak aware. Nah, ini masing-masing gerbang shadow-nya udah ada semua. Jadi udah enak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau analisa klien, udah pakai ini aja. Langsung bisa ketahuan dia traumanya seseorang ya, shadow-nya dia apa. Langsung bisa pakai ini aja. Udah enak banget. Nih, hubungan dengan orang lain. Ya, terus ini kalau teman-teman mau analisa chart-nya dua orang ya, pasangan misalnya suami istri atau baru pacaran atau apapun itu ya. Nah, semakin banyak channel elektromagnetiknya ya, ini akan semakin kuat lah chemistry cinta antara mereka berdua ya. Ini semua ada semua di sini teman-teman ya. Nah, ini berkaitan dengan panca indera kita ya. Nanti channel-channel kita yang aktif ini ada pengaruhnya dengan panca indera kita. Penglihatan, pendengaran, perasa, sentuhan, penciuman.
Dan yang ini yang banyak dicari orang juga ya, indera keenam ya, intuisi. Nah, ternyata setiap manusia itu punya indera keenam. Cuma ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit ya, teman-teman ya. Nah, kalau orang-orang awam menyebutnya indera keenam ini ya dengan istilah indigo. Ini ada semua di sini, teman-teman ya. Nah, ada kategorinya masing-masing, apakah dia masuk clair audience ya, clairvoyant ya. Ini semua ada di sini semua. Lengkap ya. Jadi bisa langsung ketahuan ya. Kalau misalnya teman-teman punya klien anak indigo ya, mamanya tanya ke kita ya, anak saya termasuk yang kategori yang apa? Apakah intuisinya berlebihan? Nah, ini teman-teman bisa cek langsung di sini. Ya. Gerbang-gerbang mana, channel mana yang aktif di sini. Clair cognition juga ada semua di sini. Ya, lengkap ya teman-teman ya. Studi kasus ya, saya memberikan beberapa contoh di sini. Ya, masing-masing ini apa nih? Berdasarkan kisah nyata dari klien-klien yang saya tanganin ya, juga ada juga beberapa ya, teman-teman di sini ya. Oke, itu teman-teman tentang buku. Nah, tadi menjawab pertanyaannya Pak Windy, berapa harga bukunya? Oke, ini saya share. Harga normal 488. Kok mahal? Iya, karena biaya cetak buku ini cukup lumayan, teman-teman. Ya, kemarin saya coba tekan percetakan, saya ke beberapa percetakan, ternyata mereka nggak bisa kasih murah. Modal cetak bukunya cukup lumayan mahal. Dan kedua, saya putuskan akhirnya, saya paketkan buku ini beserta dengan berbagai macam bonus yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang pertama, ketika teman-teman membeli buku ini, teman-teman akan mendapatkan akses premium 30 hari HDTX. Nah, buat teman-teman yang sudah ikut akademi ini, nanti akan ditambahkan ya 30 hari lagi ya. Kan teman-teman sudah dapat HDTX premium juga, akan ditambahkan lagi 30 hari. Nah, kemudian ada kelas Zoom Advanced Mechanic yang biasa saya adain tiap bulan ya teman-teman ya. Nah, ini akan saya selenggarakan setiap bulan minggu keempat. Entah itu hari Sabtu atau Minggu ya, antara dua itu nanti dipantau aja jadwalnya. Jadi misalnya contohnya gini, kayak akhir Juni ini ya, tanggal bulan Juni ini minggu keempat pasti saya akan adakan Zoom ya untuk kelas advance. Albert, tapi ini yang ikut akademi kan nanti dijelasin kok advance mekanik juga kan termasuk kan? Masuk. Cuma ini mungkin lebih cepat ya bro. Gimana? Di akademi juga akan dijelaskan. Iya kan. Tunggu terus? Jadwalnya. Tunggu jadwalnya kan. Oh iya. Ini istilahnya lebih cepat ya kan, bro terima duluan buku ini terus kemudian bisa langsung ikut ya kan. Nah, bisa lebih cepat. Misalnya umpama beli buku ini bulan ini ya kan. Ya udah harusnya mungkin jadwalnya untuk belajar advance mekanik di kelas akademi ini biasanya kita bilang bulan Agustus ya kan. Nah, sudah belajar sekarang bulan Juni juga. Jadi bulan di situ. Karena beli buku jadi dicepetin ya kok Albert ya. Salah. Dicepetin tapi bukan dicepetin, dapat lebih dulu. Dapat lebih dulu itu advance mekanik. Nah, misalnya umpama gini, akhir Juni ini kan ada kelas nih ya kan. Misalnya bilang, "Saya jadwalnya bentrok nih. Saya enggak bisa ikut yang akhir Juni ini. Mau ikut yang di bulan Juli." Boleh. Mau ikut yang di bulan Agustus juga boleh. Jadi setiap bulan di akhir bulan ya, minggu keempat, kalau nggak Sabtu atau Minggu, itu kita adain kelasnya di situ. Jadi setiap bulan ada. Begitu. Jadi nggak usah khawatir, misalnya umpama saya udah beli buku ini kok takut nggak? Saya bentrok nggak waktunya? Kan bisa milih. Kalau nggak bulan ini ya bulan depan. Begitu. Terus eksklusif grup Telegram mentoring ya, grup Facebook juga actually ya. Ini mirip kayak kalau teman-teman sudah join di grup Human Design Indonesia yang gratis, yang versi gratis yang saya suka sharing itu. Nah, ini ada satu grup lagi ya, entah lewat Telegram dan lewat Facebook ya. Nanti teman-teman bisa tanya lebih dalam lagi ya, materinya jauh lebih dalam lagi dibandingkan yang saya sharing di grup yang gratis ya. Udah lebih advance lagi materinya. Terus kemudian, nah
Human Design Indonesia ini kita juga akan lengkapi dengan berbagai tool, ya juga ada program-program, juga ada merchandise nih buat teman-teman akademi, kan juga sedikit banyak sudah tahu ya, kita ada produksi t-shirt, kita ada produksi barang-barang yang lain yang penunjang ya, ada mandala, ada yang lain-lain ya, nanti ada mungkin ada kristal juga, ada yang lain-lain, kita akan lengkapin semua. Dan buat teman-teman yang sudah beli buku ini, pasti namanya langsung tercatat ya di sistem kita. Ya, jadi setiap beli apapun, pasti ada diskon. Mau beli merchandise, dapat diskon 10%. Terus, nah ini yang saya belum umumin. Saya sedang mendevelop satu platform, itu di humandesignindonesia.com ya. Jadi sekarang teman-teman akses humandesignindonesia.com itu belum ada apa-apa ya, masih ya keluarnya. Ya itu semacam kayak platform Udemy. Udemy atau masterclass ya, kalau teman-teman pernah ikut ya. Jadi seperti itu. Nah itu nanti di dalam platform ini akan ada materi-materi yang apa ya, yang bisa dikatakan mungkin belum pernah ada di Indonesia. Kayak tadi 64 Money Way ya, itu teman-teman bisa dapatkan di situ. Terus kemudian seksual mekanik ya, kayak gitu ya. Jadi mulai pembahasan dari yang apa namanya, dari yang sederhana sampai yang very advanced itu akan ada di sana. Ya tentu saja ini nggak akan bentrok ya teman-teman dengan kelas akademi kita ya, kalau kelas akademi kita kan ya seperti ini ya teman-teman ya, langsung live tatap muka seperti ini bisa tanya jawab. Kalau yang di sana itu bentuknya rekaman, jadi rekaman misalnya tentang tipe, tentang profile ya, itu ada semua di sana ya. Jadi ini yang membedakan yang platform ini dengan yang akademi ya, tentu saja nggak bentrok ya teman-temannya, beda ya, sedikit beda ini. Nah itu yang terus di sini ya, yang sudah beli buku ini, nih khusus anak-anak akademi nih ya teman-temannya, ini kasih bonus ya. Nah sebetulnya kan bonus akses materi ini kan sebetulnya hanya untuk 50 pembeli pertama. Sekarang udah lewat terus terang teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman karena di sini udah ikut akademi ya, ini bonus akses materi premium ini tetap teman-teman akan dapatkan. Ya ini sebagai apresiasi saya buat teman-teman yang sudah ikut akademi, tetap bonus ini berlaku ya, walaupun sekarang sudah lewat nih, sudah sekarang kayaknya sudah berapa ya, sudah hampir mendekati 100 kayak yang beli. Nah ini ada suara di belakang saya, diabaikan ya teman-teman ya, back sound. Nah ini harganya normal 488 ya, untuk teman-teman akademi 388 tetap dapat bonus ya. Terus kalau mau order silakan, ini nomor WA-nya 0889-0889-6899 ya, langsung teman-teman ke situ aja. Nah itu teman-teman, ada yang mau bertanya atau komen? Silakan. Oh iya, itu Bang Abad. Yes. Itu tetap jadi buku wajib bagi yes. Bagi saya ya, kelas saya ya. Kenapa? Gimana ke Mike? Tetap jadi buku wajib maksudnya. Yang sekarang opsional. Yang sekarang opsional. Oke. Tapi dengan beli buku itu kan tidak ini ya, maksudnya menambah pengetahuan yang bagus gitu lah. Sebagai referensi kalau misalnya Pak Windy mau belajar lebih dalam, lebih detail, ya udah ini nih, di buku ini ada. Oke, siap. Mungkin saya boleh tambahin, buku ini bisa jadi panduan Pak untuk kita belajar. Oh iya, siap, siap Pak Handoyo. Thank you Pak Handoyo. Ya itu aja. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau enggak nih, biar Ko Mike nih kasih kata penutup. Ko Mike, saya panggilkan nih mentor saya, partner saya. Wah, jangan bapak dong kasihan. Percayalah kepada semua yang sudah dikatakan oleh Mr. Alu Kano. Dia adalah ya, ini teman-teman, the best ya. Ini rektor kita. Oh, teman-teman, sip. Teman-teman, inilah tadi the new legend of human design in Indonesia. Is born tonight, oke? Okay? Nah, jadi teman-teman,
apapun yang diajarkan oleh Mr. Albert Lutano di dengan human design-nya, teman-teman patut mempercayainya. Benar-benar teman-teman harus sangat-sangat memperhatikan setiap kelas-kelas beliau ya. Karena apa teman-teman? Sesi malam ini membuktikan dan dengan bukunya, launchingnya buku ini sudah membuktikan bahwa apa yang selama ini Mr. Albert Lutano sudah berusaha, sudah mati-matian, sudah passionnya dia curahkan kepada kita semua itu tidak sia-sia ya teman-teman. Kita berterima kasih semua sekali lagi aku atas nama seluruh Sales Divine Hadithix Academy ya. Aku mengucapkan beribu-ribu apresiasi ya dan teman-teman juga kita mari kita bersama-sama mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mr. Albert Lutano ini ya. So kita benar-benar bangga ya. Teman-teman bangga enggak menjadi bagian dari Hadithix Academy dengan tokohnya dengan seorang pengajar seperti Mr. Albert Lutano ini ya yang sudah menelurkan banyak hal-hal yang bermanfaat bagi kita ya. Teman-teman bangga ya? Teman-teman ada yang enggak bangga? Bangga ya? Dong, Komar. Yes. Kita siap, bangga, ya. Siap. Kita bersama Komek. Saya mau bertanya Komek. Yes. Kapan ada kelas yang tatap muka? Tatap muka offline nih artinya, Pak? Iya, offline, tatap muka. Hmm. Karena saya banyak kita berdoa bersama-sama. Karena saya kepengen ketemu Komek nih. Wes. Oke. Pak ini tinggal di mana? Di Bogor, Pak. Waduh, Bogor. Nanti tatap mukanya gimana, Pak? Oh, enggak, kalau Jakarta Bogor kan sudah kayak biasa aja. Gampang, Pak Windy. Pak Windy, Jakarta kapan? Siap. Pagi siang-siang, Pak. Aku juga mau ketemu Komek. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Kalau saya kan tinggalnya di sekitar Kebon Jeruk ya, di Intercon Taman Kebon Jeruk. Jadi kalau daerah-daerah Puri, Lipo Mall Puri itu daerah saya, Pak. Oke. Okay. Nah, kalau kita mau ketemu-ketemu di sana, gampang, Pak. Pak sudah di sana, pas saya ada waktu, memang kita udah janjian dulu, maka saya cuma butuh 5-10 menit untuk nyamperin. Siap. Oke ya, Pak Windy ya. Ya, oke. Thank you. Ya, teman-teman kumpul aja Komek, yang bisa kumpul Komek. Boleh. Kumpul aja yang bisa kumpul. Nah, kalau kayak gitu, Bu Floren yang IO-in, oke? Okay? Nah, itu Bu Floren. Mana gitu loh Komek. Setuju saya Bu Floren, kapan? Bu Floren yang IO-in. Ya, kumpul aja sesekali Komek. Itu Theo juga bisa diajak tuh, Theo dekat aku juga tuh. Pak Handoyo juga dekat aku tuh. Iya, yang dekat-dekat. Selama masih bisa dijangkau Gojek, no problem. Oke. Okay. Oh, bisa. Sampai itu mah. Sampai ke Bogor, sampai ke Bandung bisa kok. Kayak Gojek. Yes, teman-teman. Itu semua dari Mr. Albert Lutano. Ya, sekali lagi. Jadi, kita punya akademi ini. Kita nggak main-main, teman-teman. Ya. Jadi, kita benar-benar serius. Membuat wadah-wadah untuk belajar bersama-sama tentang astrologi, human design juga ada Pak Ce dan sebentar lagi akan ada Cewe dan Cimen Tuncia ya teman-teman ya. Jika kita juga ada tarot sebenarnya ya dan ada beberapa akademi yang lain ya. So intinya pada saat kita membuat wadah untuk belajar bersama-sama ini kita nggak pernah main-main ya dan persiapannya itu jauh-jauh sebelumnya juga terbukti kita punya software sendiri, hdtix.com sendiri. Nanti mungkin di sesi-sesi minggu depan aku akan eksplor kepada teman-teman ini fitur-fitur luar biasanya di hdtix.com ini apa aja ya fitur-fitur tersembunyi yang mungkin kalau nggak ditunjukkan teman-teman nggak sadar gitu ya. Nah ini kita intinya kita sebelum buat wadah ini pun kita sudah memikirkan softwarenya sendiri dan sekarang ada bukunya juga baru ada kelas-kelasnya ini juga ya. Jadi benar-benar all in one dan semuanya tersedia dalam satu kesatuan wadah kita semua ini ya. So, thank you juga teman-teman. Thanks a lot kepada teman-teman yang baik yang baru bergabung maupun yang sudah 2 tahun atau 3 tahun lalu bergabung dengan kita ya, angkatan-angkatan batch 1 dan batch 2 ya. Ini Dr. Ayu termasuk. Oh Mike. Theo juga, Pak Handoyo. Ya, kenapa Theo? Mau nanya. You nggak ada hak tanya lagi, hak pertanyaanmu udah habis. Bukan, ini Komek. Ini berarti bukunya buat. Berarti apa, ini buku. Hah?
Buat apa Bukan. Ganjil pintu? Buat anak akademi berarti sama 388 gitu. Nah, itu tergantung kebijaksanaan Mr. Albert Utano. Mungkin ya ampun kau Mike. Mungkin dari 388 bisa jadi 387. Itu kan lumayan ya, teman-teman ya. 388 untuk Theo harga khusus lah Theo. 387 boleh enggak Theo? Ya cuma beda 1000 kok. Ah. Angka cantik aja 389. Naik. Ya ampun kau Mike. Betul itu Debbie. Ya kan kau Mike. Betul sekali. Ya. Nanti Debbie yang dapat diskon. Asik. Ya, thank you ya teman-teman juga yang sudah bersama-sama kita dari 2 atau 3 tahun yang lalu ya, dari kelas-kelas pertama sampai hari ini. Tetap setiap bulan kita tetap menerima teman-teman baru lagi ya, bergabungnya teman-teman baru dari 2-3 tahun lalu, dan beginilah kita kelas kita bergulir ya, apalagi selama pandemi ini ya, kita lakukan secara online. Mungkin kelasnya tetap kita akan lakukan secara online ya Pak Windy ya, tetapi kalau kita mau bertemu-temu ya bisa secara offline, tapi bukan kelasnya ya. Kelasnya mungkin masih tetap online karena agak nggak adil juga nanti teman-teman ya, bagi teman-teman kita ngadain kelas offline tapi teman-teman yang di luar kota malah yang nggak bisa gabung sama kita malah nggak kebagian gitu ya. So nggak apa-apa, kita ngadain tetap online jadi, dan ada rekamannya. Nah ini semua kelas kita pasti ada rekamannya teman-teman ya, jadi teman-teman mau muter ulang lagi sampai kapanpun boleh, karena kita sendiri belajarnya dari ngulang-ngulang teman-teman. Nggak mungkin sekali kita dengarkan apa yang dikatakan Mr. Albert Utano tadi langsung ingat semua gitu ya, nggak mungkin lah, teman-teman saya aja nggak bisa ngapal seperti itu ya, harus kita ulang-ulang dan ulang terus. So ada pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup, sebelum aku serahkan kembali ke Mr. Albert Utano untuk menutupnya? Oke, okay? Kalau begitu aku serahkan kembali ke Mr. Albert Utano. Sebelumnya aku kita mengucapkan benar-benar apresiasi yang luar biasa kepada Mr. Albert Utano atas segala jerih payahnya yang sangat-sangat membanggakan kita semua ya, sangat-sangat membanggakan kita semua, dan ini akan menjadi salah satu trademarknya dari akademi kita. Dan thank you juga teman-teman yang selama ini sudah bersama-sama kita, sama-sama menjadi teman belajar kita semua ya. Jadi ingat di sini tidak ada yang lebih jago, tidak ada yang lebih pintar dari semuanya, karena semua bisa menambahkan sesuatu dari di diskusi kita di kelas-kelas kita ya. Semua teman-teman baik yang lama maupun yang baru bergabung. Oke, aku kembalikan kepada Mr. Abel Utano. Thank you semua teman-teman, sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya di minggu depan. Bye. Silakan Mr. Abel. Komik. Halo teman-teman. Itu tadi udah ya, ditutup sama Komik ya. Nah, kita masih ada waktu sedikit. Kalau ada yang mau tanya jawab, mau komen, mau tanya apapun. Yuk, kita masih ada waktu sedikit. Silakan. Buku mulai dikirim kapan Kak Abed? Estimasi sudah saya cetak, itu kan tanggal 12 sih percetakannya ya, mudah-mudahan nggak telat ya, 12 Juni ini mereka selesai, baru dikirim ke tempat saya, ke Jakarta. Selamat. Kirimnya dari Jogja, terus terang. Saya nggak cetak di Jakarta. Soalnya di Jakarta harganya wow. Kalau ya, misalnya harga bukunya di atas 200. Nah, biaya cetaknya 200 kan repot juga kan, saya mau juga berapa jadinya kan. Jadi dari Jogja, kita cetak di Jogja, dari Jogja kirim ke Jakarta. Kira-kira mungkin tanggal 13-14 saya baru terima di sini. Baru saya akan distribute ke teman-teman. Nah, itu ceritanya. Jadi mudah-mudahan ya, 16-17 sudah bisa teman-teman terima. Dan untuk aktivasi bonus-bonusnya, nah itu setelah terima ya, setelah bukunya terima aja ya. Soalnya kalau diaktivasi sekarang, ya apa? Jadi kalau di sini kan teman-teman ada TX kan sudah ini kan sudah pasti dapat premium semua. Tapi kalau buat yang baru kan, kalau diaktivasinya sekarang, ada TX-nya kan jalan tuh timingnya 30 menit 30 harinya kan. Mendingan pas terima buku, buat nanti WA ke kita mau aktivasi ya udah saat itu kita aktifkan. Sama nanti
nanti yang platform Humanis Indonesia ini terus terang ini akan jadi kejutan buat teman-teman. Nanti teman-teman akan lihat, saya sendiri aja buat ini dengan apa? Dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kecintaan bahwa ini akan menjadi apa? Rujukan ya, semua orang akan belajar di kita. Karena ini tidak ada lagi yang akan lebih lengkap lagi daripada kita. Ini kan teman-teman akan lihat deh seperti apa ya. Karena saya bangun ini sendiri aja, bahkan saya ketika saya ngomong ini aja saya di dada saya kayak bangga banget loh. Wah, ini kan keren banget. Ini teman-teman akan lihat deh. Itu. Oke, ada lagi? Siap. Ada lagi? Yuk, masih ada waktu sedikit 4 menit. Kalau memang ada yang mau tanya jawab atau apa, mau tanya materi juga boleh. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri teman-teman ya. Ada? Enggak ada? Enggak ada teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya tutup ya. Saya akhiri. Thank you so much buat teman-teman yang sudah hadir menemani saya malam hari ini. Oh, Michael Albert. Yes, bro. Oke, makasih, Kak Albert. Lucu mas matanya nih. Waduh, ini nggak boleh nanya ini, mah. Apa. Jadi kalau misalnya buat anak akademi setelah tanggal 12 juga masih dapat 388 gitu ya? Ya, pokoknya anak akademi dapat lah. Oke, okay, okay. Akademi khusus. Thank dapet. You. Kecuali Theo. Ingat jangan Theo, harga khusus Theo 389. Bukan 399 buat Pak Theo. Ah, betul tuh Bu Floren. Tinggal 3.000 aja udah enggak apa-apa. Mentang-mentang gua lahir tanggal 9 ya. Sesi konsultasi itu 399. Sekalian 400 aja 1.000-nya disumbangkan ya, mau disumbangkan kemana gitu. Ya udah tutup. Oke ya teman-teman ya. Again, thank you so much yang sudah hadir. Di sini ada Bro Windy, thank you. Appreciate sudah datang. Ada Kak Mimi juga sudah hadir, Kak Floren, Kak Dokter nih, Kak Dokter Ayu nih. Thank you Pak Andoyo, Kak Debi, Bro Theo. Thank you so much again semua. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya untuk Akademi Astrologi dan Human Design. Selamat beristirahat teman-teman. Bye bye. Thank you Albert. Sukses terus. Bye semuanya. Guys. Ini efek-efek dari mana nih? Bye bye. Loh, kok enggak bisa dimatiin? Masih ada di timeline-nya ya.